the Government of Indonesia and IPB University for the continuous support, including incredible place, funding, facilities, and prominent experts working with us. I do hope that one day all of you could visit Simeon Fayoko. Stay safe, stay healthy, stay happy, and have a nice day. Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan wilayah perairan terbesar di dunia. Sektor perikanan dan kelautan Indonesia memiliki potensi yang sudah tidak diragukan lagi. Demikian pula, perairan darat Indonesia juga memiliki potensi yang luar biasa. Banyak usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan sektor perikanan tangkap maupun budidaya di laut maupun darat oleh semua pihak terkait. Budidaya ikan air tawar tetap menjadi primadona, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Jenis yang dibudidaya pun beragam, antara lain ikan nila, ikan lele, dan ikan mas sebagai komoditas dengan produksi terbesar. Selain jenis-jenis ikan, pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengembangkan budidaya lobster air tawar. Apa sih yang membedakan antara lobster air tawar dengan lobster air laut? Adapun yang membedakan antara lobster air tawar dengan lobster air laut berdasarkan familinya adalah lobster air tawar merupakan famili dari Paratecidae, Cambridae, dan Astacidae. Sedangkan untuk lobster air laut berdasarkan familinya yaitu Phalaenuridae, Penasidae, dan Scleraridae. Berdasarkan siklus hidupnya, lobster air tawar hanya dapat ditemukan di perairan air tawar. Sedangkan untuk lobster air laut dapat ditemukan di perairan air payau dan air laut. Nah, setelah mengetahui perbedaannya, apa ya keistimewaan lobster air tawar ini? Jadi kalau di lobster air tawar ini memiliki keistimewaan dari teknik budidayanya. Jadi kalau setelah beberapa penelitian bahwa lobster air tawar ini lebih mudah dibandingkan udang windu sama udang galah dari segi teknik budidaya. Nah, selain itu dia juga memiliki keistimewaan pertama tidak gampang terserang penyakit. Tidak mudah stres, pertumbuhannya lebih cepat, serta memiliki kandungan gizi yang tidak kalah dari lobster air laut.
Kandungan gizi lobster air tawar dalam 55 gram berat lobster mengandung protein 19%, total lemak 1%, kolesterol 25%, vitamin A 1%, kalsium 3%, vitamin E 4%, riboflavin 3%, vitamin B6 3%, asam folat 4%, dan berbagai kandungan zat yang bermanfaat untuk tubuh kita. Selain itu, apa ciri yang menonjol dari lobster air tawar ya? Nah, ciri yang paling menonjol dari lobster air tawar adalah jika di jantan itu terdapat corak merah di capitnya. Sedangkan kalau yang di betina tidak terdapat corak merah pada capitnya. Corak merah tersebut dapat ditemui pada lobster yang telah berumur lebih dari 5 bulan. Nah, sekarang ayo kita mengenal lebih dekat bagian tubuh dari lobster air tawar. Tubuh lobster terbagi menjadi dua bagian, bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan terdiri dari kepala dan dada atau disebut dengan cephalothorax. Selain itu, bagian depan juga memiliki kelopak yang disebut rostrum. Untuk bagian belakang, terdiri dari badan ekor yang disebut abdomen. Jadi secara umum hal yang harus diperhatikan dalam teknik budidaya lobster itu pertama adalah persiapan wadah. Terus yang kedua kualitas indukan jantan dan betina. Terus pemeliharaan bibit, manajemen pemberian pakannya, manajemen kualitas airnya, serta pemanenannya. Untuk memulai budidaya lobster air tawar, ada beberapa tahapan yang harus kita pahami bersama. Tahapan pertama meliputi persiapan wadah. Wadah yang digunakan dapat berupa akuarium, bak fiber, bak beton, kolam. Wadah yang akan digunakan terlebih dahulu dibersihkan dan dilengkapi dengan aerasi untuk mensuplai kebutuhan oksigen bagi lobster. Pengisian air di dalam wadah serta parameter kualitas air juga perlu diperhatikan. Pemberian shelter juga dilakukan di tahap persiapan wadah. Perbandingan lubang shelter, minimal satu lubang shelter untuk satu lobster. Semakin banyak lubang pada shelter, maka akan semakin baik. Perlu diingat bahwa lobster adalah karnivora. Jadi, jika di dalam satu lubang shelter terdapat lebih dari satu lobster, maka salah satu lobster akan memakan lobster yang lainnya. Persiapan ini menghabiskan waktu kurang lebih 5 hari. Tahapan kedua meliputi cara membedakan antara lobster jantan dan betina. Untuk membedakannya dapat dilihat dari ciri primer, yaitu yang berhubungan dengan organ reproduksi, posisi lubang genital. Dan ciri sekunder, yaitu yang tidak berhubungan dengan organ reproduksi fisiologis. Sekarang, yuk kita pelajari dari ciri primernya. Lobster betina memiliki sepasang lubang genital untuk mengeluarkan sel telur. Lubang genital lobster betina terletak pada kaki jalan ketiga yang disebut telikum.
Lobster jantan memiliki lubang genital untuk mengeluarkan sperma yang terletak pada kaki jalan kelima yang disebut pentana. Nah, sekarang ayo kita perhatikan ciri sekundernya. Lobster yang sudah beranjak dewasa lebih mudah dibedakan antara jantan dan betinanya. Lobster jantan memiliki warna merah pada ujung capitnya dan capit tersebut berukuran besar. Lobster betina tidak memiliki warna merah pada ujung capitnya dan memiliki ukuran capitnya lebih kecil. Setelah kita mengetahui perbedaan antara lobster jantan dan betina, kita juga perlu mengetahui perbandingan antara jantan dan betina yang tepat untuk proses pemijahan. Biasanya perbandingan jantan dan betina untuk proses pemijahan adalah 3:5, yaitu 3 jantan dan 5 betina. Tahapan ketiga. Pada tahapan ini, indukan jantan dan betina siap untuk melakukan perkawinan. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 2 minggu. Jika sudah terjadi perkawinan, lobster betina mengeluarkan telur yang akan menempel di bagian perut lobster, istilahnya gendong telur. Minggu pertama telur berwarna kuning, telur masih utuh. Minggu kedua, ada bintik hitam yang terdapat pada telur, bintik hitam masih samar. Minggu ketiga, bintik hitam terlihat lebih jelas. Minggu keempat, telur menetas menjadi burayak dan lepas dari indukan. Tahapan kelima, burayak di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur dan Deputi Direktur Seamia Biotrop, Direktur Indobik, Kepala Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Ketua Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika, Tim Teknis Keamanan Hayati, Narasumber, Moderator, dan Peserta Webinar. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, kita semua dapat mengikuti kegiatan webinar dengan judul Status Regulasi Tanaman Hasil Rekayasa Genetika di Indonesia pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang terhormat, untuk mengawali kegiatan pagi ini, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Selanjutnya, marilah kita simak penayangan Seamio Colors. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita simak penayangan Seamio Song. It's time to open our eyes.
teaching everyone to learn through science, health, and technology. We will share our expertise by promoting knowledge and policies. We can build a better world. Goals through partnership, creating opportunities. By working hand in hand, we can accomplish all our dreams. For a better quality of life is now within our reach. Let us take a stand for our visions of hope, making future plans for the people to grow. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum memulai webinar, kami akan menyampaikan beberapa tata tertib dan pengumuman. Bapak dan Ibu dimohon untuk memasang Zoom dalam mode mute untuk menghindari gangguan suara pada saat presentasi berlangsung. Menyalakan kamera Zoom untuk sesi foto bersama, mengisi link absensi daftar hadir untuk e-sertifikat yang akan dicantumkan di kolom chat pada saat sesi diskusi. E-sertifikat akan dikirimkan ke email Bapak Ibu maksimal 1 minggu setelah webinar berlangsung. Selain itu, akan ada hadiah menarik bagi 3 peserta yang dapat menjawab pertanyaan kuis dengan benar. Kuis akan disampaikan di kolom chat saat webinar berlangsung. Baiklah, Bapak dan Ibu, sebagai agenda pertama, kami mohon perkenan Dr. Zulhamsah Imran, Direktur Seamia Biotrop, untuk menyampaikan sambutan dan pemaparan terkait peranan Seamia Biotrop dalam pengembangan bioteknologi di Indonesia. Kepada Dr. Zulhamsah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menggema ya suaranya? Oke. Ya, oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Bambang Prasetya, Ketua Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika atau yang disingkat dengan KKH PRG, Bapak Dr. Insinyur Mastur Magister Oksen, Kepala BB Biogen, ya, Ibu Yusra Egayanti, Sarjana Sains,
BPOM, ya BPOM yang saat ini banyak diminati oleh Virus Nusantara, saya kira untuk pengurusan aspek legalitasnya. Dan Bapak Dr. Mahmud Tohari, ini senior saya dan juga saat ini mentor saya juga ini saat ini Profesor Dr. Bambang Purwantara, Direktur Indobit. Beliau sebenarnya sekaligus Sekretaris Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor, atau yang disebut sekarang ini dengan branding IPB University. Kemudian Indonesian Biotechnology Information Center, Indobit, Siamia Biotrop, Persatuan Biotechnology Pertanian Indonesia, BPBI, didukung oleh International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Application, peserta, di sini ada peneliti, mahasiswa, guru, dosen, media, perwakilan dari swasta dan swasta dan juga masyarakat umum yang hadir pada hari ini. Ya, hadirin peserta webinar Biotek Status Regulasi Tanaman Hasil Rekayasa Genetika di Indonesia. Hari ini saya tidak akan menyampaikan dalam bentuk PPT, tetapi saya menyiapkan dalam bentuk words. Jadi izinkan saya untuk membacakan beberapa hal penting yang terkait dengan pelaksanaan webinar regulasi tanaman hasil rekayasa genetika di Indonesia. Tentunya pertama-tama saya ingin mengajak peserta hari ini, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan nikmat iman dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita terus dapat berinovasi dalam menghasilkan karya-karya besar yang saya suka sebut kalau zaman saya mahasiswa adalah karya-karya gila atau ide-ide gila untuk melengkapi dan menyempurnakan peradaban manusia, khususnya dalam bidang bioteknologi gitu ya. Bioteknologi tentunya bukan barang yang baru bagi masyarakat Indonesia, apalagi di kalangan saintis, peneliti maupun kalangan akademisi. Nah, tentunya bioteknologi perlu terus kita gemakan dalam satu gerakan bioteknologi Indonesia supaya menjadi satu aktivitas dan implementasi di dalam dunia pertanian dalam artian luas, ya, tidak hanya pertanian sempit dalam konteks misalkan kepada tanaman untuk perkebunan, tanaman untuk pangan, tanaman untuk kehutanan, tetapi juga kita mulai sudah merambah memang dalam konteks peternakan, dalam bagaimana menghasilkan hewan ataupun contohnya sapi yang memang punya kualitas unggul tentunya. Nah, di bidang perikanan pun tentu tidak akan terlewatkan dalam konteks bioteknologi ini, karena pada saat ini beberapa komoditi yang mahal, sebut saja misalkan tuna, ya. Kalau kita menonton dalam film dokumentasi dari Netflix yaitu Sea Pirates, ya, itu menunjukkan populasinya semakin menurun. Walaupun kemudian film ini juga agak ditentang oleh kalangan akademisi maupun ilmuwan yang menyatakan pro pada pembangunan berkelanjutan, karena memang saat ini kita tidak bisa hanya pertumbuhannya mendekati zero, tetapi juga harus ada pertumbuhan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat tentunya. Tetapi bagi saya film itu cukup menohok kita semua bahwa kita perlu merefleksikan apakah memang kita sudah menerapkan mengimplementasikan konsepsi dari pembangunan berkelanjutan yang sejak tahun 2015 kita sebut dengan Sustainable Development Goal, di mana SDGs ke-14 kita harus melindungi biota di bawah air, ya. SDGs yang berapa? 13 kalau salah, ke-14 ya. Kemudian yang ke-15 soal bagaimana kita melindungi biota yang ada di terestrial. Nah, konteks ini sangat sesuai dengan Biotrop yang melakukan gerakan penyelamatan biodiversity dalam rangka pemanfaatan secara berkelanjutan, ya. Dan juga menghadapi situasi di mana kita lihat saat ini dampak dari iklim, perubahan iklim maupun dampak dari bencana ini tidak bisa kita hindari, termasuk di Indonesia. Pada hari-hari ini kita melihat di berbagai macam
daerah, di berbagai daerah terjadi bencana alam yang tidak bisa kita hindari, yang sebenarnya itu adalah akibat dari ulah kita sendiri, anthropogenic factor sebenarnya, yang bisa dikelola seharusnya. Tetapi karena memang manusia kadang-kadang tidak pernah berpikir bagaimana menyelamatkan biodiversity, bagaimana menyelamatkan ekosistem, yang kadang-kala membuat saya pribadi juga agak gerah ya, melihat bahwa kegiatan ekonomi sekalipun kecil tetapi mengorbankan aliran-aliran air yang merupakan bahagian dari sungai, yang kita sebut dengan stream misalkan ya. Mereka tega misalkan mempersempit aliran sungai tersebut hanya karena ingin bangun kegiatan untuk UMKM atau bangun kegiatan SPBU. Mungkin Bapak Ibu yang ada di Bogor boleh lihat di jalan baru yang tembus ke Duta Perlian, di sana ada SPBU yang temboknya langsung nempel kepada aliran sungai gitu. Kemudian juga ada teman-teman yang dari UMKM yang juga membangun bangunan sudah sempit ke aliran sungai, tapi ada bangunan lagi yang lain oleh pihak yang lain, bangun lagi juga untuk UMKM, alasannya untuk ekonomi gitu. Ini kan sangat menggerahkan bagi saya yang di depan mata, yang kadang-kadang melewati tempat itu gitu ya. Nah, tentunya selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan manusia untuk memperkuat kepercayaan kepada ajaran monoisme ya, dan mengarahkan umatnya untuk mencintai peradaban dan seluruh isi alam semesta dengan penuh kesalehan. Jadi kita diciptakan di muka bumi manusia yang kalau dilihat dari unsurnya adalah unsur yang tidak terlalu mulia, yaitu dari tanah, dibandingkan dengan unsur api dan unsur cahaya ataupun nur. Tetapi karena manusia ditiupkan ruh Allah gitu, ruh Tuhan, maka manusia diminta untuk dihormati oleh jin dan malaikat. Nah, tapi ada yang tidak menghormati ya, illa iblis itu yang tidak menghormati manusia ya. Nah, jadi tentunya kita harapkan manusia-manusia yang soleh inilah yang akan menyelamatkan bumi sampai dengan hari akhirat nanti. Tentunya itu sudah takdir. Kita percaya dengan adanya hari kiamat itu merupakan rukun iman yang kelima gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan nabi-nabi terdahulu, terakhir tentunya Nabi Muhammad gitu, yang terus menginspirasi kita manusia saat ini pada abad milenial untuk melahirkan iptek, bioteknologi dan inovasi yang senantiasa berlandaskan pada ajaran samawi. Nah, ini yang diperdebatkan sekarang ini soal pendidikan, sistem pendidikan di kita. Kita bicara soal peta jalan. Nah, sebenarnya apakah yang harus kita bekali kepada calon-calon ilmuwan, ya, calon-calon akademisi dan calon-calon profesional supaya mereka tetap menjunjung tinggi dari nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Jadi memang persoalan karakter atau di dalam agama yang saya percaya adalah soal akhlak itu menjadi hal penting gitu. Kenapa? Karena memang ini menjadi soal yang terkait dengan sifat-sifat ilahiyah. Ketika misalkan kita bicara salah satu sifat Allah yaitu wujud gitu. Wujud itu artinya ada. Nah, kalau misalkan ilmuwan yang tidak percaya, maka akan dia bertanyakan gitu. Apakah Tuhan itu ada? Nah, pada akhirnya karena menganggap dirinya hebat, akhlaknya ditinggalkan sehingga menganggap dirinya Tuhan. Tetapi ada juga ilmuwan yang ketika dia percaya bahwa sebenarnya dikatakan kenapa masa idah perempuan itu adalah 3 bulan lamanya gitu kan, setelah dia ditinggalkan oleh suami karena harus meninggalkan dunia gitu, atau misalkan bercerai itu kan 3 bulan lamanya. Nah, kalau dipelajari dalam konteks bioteknologi, maka ini sangat bisa diterima oleh akal pikiran manusia yang diberikan kepada manusia juga, bahwa kenapa sampai dengan 3 bulan ini kan bisa dijelaskan sebenarnya dalam konteks ilmu pengetahuan atau biotek gitu ya, dalam konteks DNA. Nah, ini mungkin perlu kita ungkapkan sebenarnya. Nah, di samping hal-hal yang terkait dengan pangan gitu. Nah, hadirin, izinkan saya menyampaikan bahwa beberapa hal signifikan pada kegiatan webinar bioteknologi saat ini dengan tema ketahanan pangan dan regulasi terhadap biotek ketahanan pangan. Nah, tentunya manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, selain ditiupkan ruh Allah, juga dibekali oleh akal atau pemikiran untuk berpikir, dan saya tambahkan juga berzikir gitu. Nah, tadi saya katakan bahwa akhlak ini senantiasa bisa
korelasi dengan persoalan berzikir. Nah, coba pegang nadi kita ketika nadi itu berbingung. Apakah zikir kita kalau agama Islam, yang beragama Islam, saya tidak sebutkan yang agama yang lain, itu sudah berdetak dengan sebutan Allah, Allah, Allah. Maka, nah kalau kita sudah punya detak jantung atau dadi seperti itu, maka itu adalah manusia yang mulia saya kira, karena dia setiap langkahnya selalu diiringi dengan zikir kepada Allah gitu, karena dia kembali, ruhnya itu akan kembali kepada Allah. Ketika meninggal, fisiknya yang memang terbuat dari tanah awalnya, kemudian pada proses selanjutnya tentunya adalah pertemuan dari sperma dan sel telur gitu ya, ya itu juga secara biotek sekarang banyak berkembang dengan teknologi yang lain ya, dengan cloning ya, itu misalkan contohnya. Nah ini ruhnya kembali kepada Tuhan, ke langit, sementara badan kita kembali kepada bumi, dari tanah kembali ke tanah gitu. Nah dalam konteks berpikir, manusia terus mengkaji dan menerapkan berbagai isi yang dituliskan di dalam Al-Quran. Mungkin juga ada di dalam kitab-kitab yang lain, kitab Injil, Ibur, Zabur ya. Kemudian juga mungkin Tripitaka ataupun kitab-kitab manusia yang lain yang agama dunia, yang asalnya dunia mungkin juga menjelaskan. Nah, tetapi di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana kita menyelesaikan masalah yang dihadapi dunia ya. Hanya Allah selalu mengingatkan juga manusia agar senantiasa berdoa dan berpasrah diri. Tawakal itu Allah gitu. Jadi manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah gitu, selalu tidak boleh menyombongkan diri. Usaha yang dilakukan tetap dengan berdoa, tetap dengan bertawakal itu Allah sebagai kepada Sang Penciptanya begitu ya. Nah, kemudian perkembangan zaman dan peningkatan populasi manusia telah membuat manusia terus berkreasi dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan. Salah satunya adalah soal pangan ya. Mungkin juga soal papan, walaupun kita lihat sekarang ini penggunaan kayu terhadap pembangunan rumah, pembangunan kayu terhadap pembangunan kapal yang dulu pernah kita tahu Nabi Nuh membangun kapal yang sangat besar, misalkan semua terbuat dari kayu. Tapi saat ini kan kita mengurangi bahan yang berasal dari kayu, makanya ada kapal yang terbuat dari besi, ada kapal yang terbuat dari fiber misalkan. Tetapi kalau ditanya nelayan, mereka masih tetap senang pakai kayu. Kenapa? Karena kayu itu kalau kapal itu terjadi tuprukan, kemudian hancur, kayu-kayu itu bisa menjadi penyelamat mereka. Karena kayu itu langsung bisa terapung. Ya. Kayu-kayu yang patah pun dalam ukuran tertentu masih bisa terapung tentunya. Nah, jadi ini menjadi hal yang pemikiran kita bahwa juga saat ini kita merambah bioteknologi, ya setidaknya dengan teknik kultur jaringan, kita menciptakan berbagai macam komoditi kehutanan untuk bisa kita kembalikan kejayaan kita terhadap kayu tentunya begitu. Nah jadi kembali kepada kita ya, mungkin kalau kita lihat developer sekarang ini depan mata saya saja itu jelas dia semua sepadan pantai, sepadan sungai yang mereka kuat anggap tanahnya mereka itu mereka bangun begitu, akibatnya terjadi longsor gitu. Untung masih ada biotrop yang sebelahnya tidak masih mempertahankan sepadan sungai yang ada begitu ya. Jadi mereka tidak menghargai bahwa sebenarnya alam akan menjaga mereka. Akhirnya alam menunjukkan kekesalannya gitu, dan akibatnya beberapa rumah terjadi longsor gitu. Ya saya tidak perlu menyebutkan nama developernya gitu ya. Nah, jadi perkembangan zaman tadi itu, inovasi yang kita harus lakukan tentunya itu akan membuat kebutuhan, memenuhi kebutuhan kita soal pangan tadi, termasuk juga soal papan. Sebut saja bahwa manusia kini telah berhasil mengubah dan merekayasa sifat-sifat genetika tanaman budidaya tertentu dengan teknologi DNA, misalkan DNA rekombinan misalkan. Nah tentunya aktivitas ini memunculkan manfaat untuk membuat tanaman mempunyai ketahanan terhadap hama, mungkin terhadap penyakit ya. Artinya kadang-kadang kalau pada tanaman juga mungkin ada penyakit yang diturunkan juga. Manusia kan juga begitu, karena ada penyakit yang diturunkan ya, ataupun bawaan. Dan juga untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari produksi gitu. Nah ini artinya yang saat ini kalau bisa ya kalau padi berproduksi 1 hektar 20 ton, orang terus berusaha bisa 1 hektar lebih dari 20 ton kan. Karena memang lahan semakin sempit ya, tanah Jawa yang sangat subur tanahnya ya, tapi sekarang itu dipenuhi dengan berbagai macam kegiatan kepentingan kita, paling termasuk soal pemukiman ya, itu yang kita lakukan. Semua saluran kalau perlu ditutup. Coba aja kalau perumpamang lewat jalan Sidang Barang Jeruk, maka
saluran yang tadinya untuk irigasi, aliran, kemudian di atasnya ada bangunan. Apa tidak kesel kalau melihat ya penyempitan jalan dan mereka membangun hanya untuk kepentingan aktivitas ekonomi? Alasannya itu, sehingga kita tidak berani misalkan mengotak-atik. Kalau kita otak-atik, malah kita yang salah seolah-olah, gitu kan. Nah, ini hal-hal yang kecil gitu ya. Nah, bahkan kalau kita lihat saat ini, tanaman transgenik yang merupakan tanaman hasil rekayasa gen yang dibuat dengan cara disisipi satu atau sejumlah gen dari organisme lain dengan tujuan untuk diperoleh sifat baru yang unggul dan diinginkan, misalnya resisten terhadap cengkeraman kekeringan, resisten terhadap hama, resisten terhadap herbisida. Nah, produk teknologi DNA dikenal dengan produk rekayasa genetika itu merupakan produk yang memang sangat saat ini berkembang. Tinggal di Indonesia bagaimana ini persoalan regulasi ini yang perlu kita diskusikan terus sehingga dibuka regulasi yang lebih memberikan kesempatan bagi rekayasa produk ini berkembang di Indonesia. Nah, apa yang dihasilkan manusia sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an? Nah, kalau kita lihat dalam surat Al-Waqiah ayat 63-64, ini saya petik sengaja karena dalam kondisi bulan Ramadan. Nah, menegaskan bahwa Allah memberikan pertanyaan kepada manusia dan selanjutnya memperingatkan kepada manusia agar berusaha. Nah, namun segalanya kembali kepada Allah. Nah, maka ya, ini disebutkan di sini, maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Nah, ini ayat 63-nya. Jadi Allah meminta kepada kita untuk menerangkan apa yang kamu tanam. Nah, tentunya ayat ini perlu ditafsirkan oleh para ahli bioteknologi, misalkan apa yang dimaksud dari ayat ini, misalkan. Apakah yang kita tanam ini mungkin menggunakan sistem hanya biji saja yang kita tanam, menggunakan sistem batangnya gitu ya. Berkembang cara-cara teknik kita memperbanyak tanaman. Tetapi apakah juga kita mulai menanam yang rekayasa genetika misalnya? Ini tentunya kita perlu terus melakukan satu proses untuk menjawab hal ini gitu ya. Nah, kemudian di ayat 64 disebutkan, kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Nah, jadi Allah tetap bertanya ke manusia, apakah kemudian produk kita yang rekayasa genetika misalkan itu kita yang tumbuhkan atau Allah yang tumbuhkan? Karena kan Allah bisa memerintahkan makhluknya angin, Allah bisa memerintahkan yang namanya makhluknya air gitu. Allah bisa memerintahkan air dari laut naik ke udara membentuk awan, kemudian diperintahkan angin untuk membawa awan ke daratan sampai ke gunung gitu, sehingga turunlah hujan gitu. Nah, apakah kita yang lakukan? Jadi misalkan contoh, Allah mempertanyakan itu gitu ya. Nah, kalau kita yang punya keimanan tinggi bahwa itu semua sumbernya dari Allah, maka kita akan merendahkan diri gitu kan ini. Jadi ini perlu mengingatkan pada bulan Ramadan ini saya kira. Pada ilmuwan sendiri mengakui bahwa ada batas-batas yang tidak sulit dilanggar oleh bioteknologi, teknologi DNA rekombinan. Ya mungkin dalam konteks etik saat ini mungkin ada ilmuwan di luar sana yang sudah bisa menciptakan manusia, ya kan? Artinya dia sudah bisa mendalami kemampuan Allah gitu kan. Nah, itu persoalannya hanya persoalan etika agama sehingga barangkali isu itu tidak terlalu dimunculkan. Nah, itu. Nah, oleh penyisipan sifat-sifat genetika harus berada dalam pijakan kaedah yang sangat kuat tentunya. Nah, ini persoalan etika di Indonesia, persoalan regulasi misalnya saat ini yang kalau kita lihat memang apa yang harus kita lakukan nanti mungkin di akhir dari saya akan katakan. Nah, kemudian penerapan bioteknologi telah mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas pertanian. Ini harus kita akui. Contohnya tanaman tahan terhadap hama gitu, tahan stres gitu kan, tahan kekeringan, tanaman dengan kandungan nutrisi yang tinggi dan sebagainya. Ini sudah bisa dihasilkan. Bioteknologi juga telah mampu menciptakan bibit unggul, varietas tanaman unggul, biopestisida dan juga pupuk hayati yang ramah lingkungan gitu. Nah, saya kira di kalangan akademisi, peneliti dan praktisi serta kelompok masyarakat juga harus menyikapi adanya isu-isu non teknis seperti masih belum memadai regulasi dari pemerintah Indonesia yang saat ini mungkin juga menjadi diskusi yang hangat. Ini isu yang harus kita coba yakinkan kepada pemerintah bahwa sebenarnya dalam konteks biosafety produk bioteknologi tadi yang hasil rekayasa itu ataupun transgenik itu sebenarnya aman bagi manusia gitu kan.
Nah, tentunya perlu proses pengujian untuk meyakinkan itu semuanya. Nah, begitu juga soal persepsi masyarakat terhadap produk pertanian dalam arti luas yang menggunakan rekayasa genetika. Nah, kemudian saya kira PR besar kita adalah bagaimana mengedukasi dan memberi literasi tentang komoditi bioteknologi sangat kita perlukan untuk meningkatkan apa? Tingkat penerimaan dan persepsi positif masyarakat Indonesia, ya kan? Walaupun saat ini kita tahu bahwa di Indonesia yang bisa dimasalkan kan baru tebu misalkan ya. Padahal yang lain juga udah bisa, tapi belum bisa dimasalkan dalam konteks misalkan kita mengkonsumsi. Walaupun kita makan tempe, makan tahu, itu kedelainya sudah kedelai yang sudah mengalami rekayasa genetika. Nah, itu pertanyaan besar. Kita makan kedelai impor dari luar, tetapi di Indonesia sendiri masih ada hambatan regulasi. Nah, satu langkah yang dapat ditempuh adalah menggunakan saya kira jalur spiritual dan keagamaan, konsep persepsi saya kira, dengan meningkatkan forum-forum kajian ayat-ayat koniah dan koliah yang mendukung pengembangan iptek termasuk bioteknologi. Jadi kita harus masuk di sana gitu. Jadi agamawan pun agama apa saja ketika menjadikan agama sebagai ibadah ritual hablu minallah saja, maka yang disebut dengan hablu minannas dan hablu minal alam itu tidak terlalu berkembang misalkan. Ini yang perlu kita yakinkan gitu. Nah, kemudian menjawab berbagai tantangan dan peluang, maka Biotrop telah merumuskan langkah-langkah strategis yang akan membawa Biotrop pada visi baru yang lebih terukur ke depan. Visi baru tersebut adalah Integrated Movement of Mountain to the Ocean, atau kami sebut dengan motto on Tropical Biodiversity and Richness. Ya, ini perlu, karena kita perlu pengayaan. Nah, di sini peran biotek juga ketika ada tanaman langka, bagaimana kita bisa kemudian berbanyak sehingga dia berkembang dengan cepat di bumi ini, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, sampai dengan Papua. Tentunya visi ini juga masih kami terus garap sampai menjadi nanti FIDP ke-11 yang Biotrop. Nah, kemudian dalam menjawab visi siang ini, siang Biotrop saat ini merumuskan kembali atau meletakkan kembali ada 3 program payung, yaitu yang pertama soal restorasi dan konservasi ekosistem. Saya tidak ingin menyebutkan aspek ini. Kedua aspek ini hanya ekosistem yang terdegradasi. Whatever ekosistem, kalau memang kita perlu lakukan restorasi dan konservasi, ya silakan kita lakukan di program payung pertama. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan berkelanjutan biodiversity. Nah, ini kan dia. Jadi ada biodiversity yang bisa kita jadikan sebagai biomedicine. Ada biodiversity yang kita jadikan untuk produk pangan. Itu banyak sekali kemudian bermunculan saat ini. Ya kan? Kemudian juga ada biodiversity yang kita bisa jadikan untuk bahan sandang kita kan, pakaian kita, fashion misalkan, ini kan juga bisa kita kembangkan gitu ya, kapas misalkan ya. Nah, kemudian bioteknologi ini kami menjadi konsen untuk Biotrop di 5 tahun ke depan. Bioenergi juga, karena kita berpikir bahwa kita perlu menyelamatkan biodiversity dengan mengembangkan bioenergi. Nah, sehingga kita tidak menebang pohon, tidak melepas karbon dioksida dan menyelamatkan bumi dari cengkeraman perubahan iklim ataupun meningkatnya suhu bumi. Nah, adanya perubahan yang terakhir adalah soal peningkatan resiliensi terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Ini menjadi konsen Semibro ke depan. Nah, tentunya adanya perubahan ketika program payung sangat sejalan dengan peluang dan tantangan. Nah, sehingga kami dalam R&D ini setidaknya ada beberapa fokus. Yang pertama adalah rekayasa genetika dalam konteks bioteknologi mendapatkan bibit unggul. Kedua adalah identifikasi dan cloning gen ketahanan terhadap hama dan penyakit. Yang ketiga adalah kultur jaringan tanaman yang penyediaan bibit unggul. Nah, dalam konteks kultur jaringan ini memang sebagai contoh rumput laut yang kita hasilkan itu produktivitasnya bisa 100% lebih besar dibandingkan dengan rumput laut yang saat ini ditanam secara bibitnya dari alam gitu. Bahkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Biotrop bahwa pertumbuhannya adalah 4-11% atau 2 kali lipat dibandingkan dengan pertumbuhan dari rumput laut bibit alami, yaitu 4-6% dengan menggunakan LPH 4 ataupun 8. Nah, kontribusi lain tentunya sangat banyak yang kita berikan. Ya, harapan kami dengan kita sudah ada kerjasama dengan berbagai macam perguruan tinggi, kemudian juga lebih dari 100 SMK, termasuk bagaimana kita mengembangkan konsep triple helix ataupun peta helix, ini menjadi sebuah jawaban bagi kita dalam rangka mengembangkan bioteknologi ke depan.
Nah, akhirnya pada kesempatan ini saya mengajak agar kita semua bergandengan tangan, berkolaborasi, bukan berkompetisi dalam rangka pengembangan bioteknologi untuk menyelesaikan masalah regulasi, masalah persepsi masyarakat, serta mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan langkah-langkah lebih konkret lagi ya, untuk mengembangkan produk pangan yang berasal dari bioteknologi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan para peserta hari ini bisa mendapatkan satu pengetahuan baru dan kemudian bisa menginspirasi dalam rangka melakukan terobosan-terobosan dalam rangka mengembangkan produk ketahanan pangan kita dari yang bersumber dari bioteknologi. Saya kira itu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Direktur atas sambutannya. Bapak dan Ibu, sebelum memulai sesi webinar, kami mohon Bapak dan Ibu untuk menyalakan kamera Zoom untuk sesi foto bersama. Baiklah, kita akan mulai. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Akan ada 10 slide, Bapak dan Ibu, jadi sebentar lagi. Seksi kelima, 1, 2, 3. Kemudian slide keenam, 1, 2, 3. Slide ketujuh, 1, 2, 3. Slide kedelapan, 1, 2, 3. Slide sembilan, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai sesi hari ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Profesor Bambang Purwantara sekaligus memimpin sesi webinar hari ini sebagai moderator. Kepada Profesor Bambang, kami persilahkan untuk memimpin webinar pada hari ini. Terima kasih, Prof. Bambang. Baik, terima kasih Mbak Ulfa. Ibu Bapak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya atas nama Saibul Bait ya, Indonesian Biotechnology Information Center, ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi di hari yang penuh berkah ya, karena memasuki Ramadan sudah hampir satu minggu ya kita laksanakan, dan mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian diberi kekuatan, kesabaran untuk menjalankan ibadah saum dengan sebaik-baiknya. Izinkan saya mengucapkan terima kasih pertama kepada Bapak Direktur Simio Biotrop, Pak Dr. Sulham Syah Imran, yang telah memberikan pengantar tadi, dan sekaligus memperkenalkan Biotrop sebagai lembaga yang diharapkan dapat ikut mensupport ya semua perjuangan atau seluruh perjuangan teman-teman pegiat dan promotor bioteknologi di Indonesia ini dan lebih luas lagi barangkali di kawasan Asia Tenggara. Siapa terima kasih juga ingin saya sampaikan juga untuk para narasumber telah hadir semuanya, ini empat-empatnya. Yang pertama Bapak Profesor Dr. Bambang Prastia, Ketua Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika KKH PRG, yang nanti akan menyampaikan tentang status tanaman bioteknologi dan regulasinya di Indonesia.
Kemudian terima kasih dan selamat datang untuk Bapak Dr. Insinyur Mastur MSI. Beliau adalah Kepala Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetika Pertanian, PB Biogen. Kampusnya ada di Cimanggu. Hari ini beliau akan menyampaikan pengkajian keamanan pakan produk rekayasa genetika di Indonesia. Kemudian hadir juga di sini yang tadi disebut-sebut ya, ini lagi hot issue nih, Badan POM, jadi Mbak Yusra Eka Yanti, SSI APTNP, beliau adalah Wakil Koordinator Tim Teknis Keamanan Hayati TDKH Bidang Keamanan Pangan. Ya. Beliau adalah akan menyampaikan tentang pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetika di Indonesia. Dan nanti terakhir suhu kita juga ini Bapak Dr. Mahmud Tohari sebagai Ketua Tim Teknis Keamanan Hayati untuk lingkungan ya. Jadi beliau akan menyampaikan perkajian keamanan lingkungan produk rekayasa genetika. Jadi komplit Ibu Bapak sekalian, pengantarnya oleh Pak Bambang Prastia, kemudian masing-masing nanti akan dijelaskan tentang pakan, tentang pangan dan terakhir tentang lingkungan. Oleh karena Pak Mastur ada penugasan yang spesifik ya pagi ini meminta untuk bisa mengawali diskusi. Nah, sebelum itu saya ingin mengantarkan Ibu Bapak sekalian dengan kondisi bioteknologi di dunia ini yang barangkali bisa menjadi gambaran kita semua. Jadi pengantar webinar saya ingin memaparkan sedikit tentang seperti apa potret bioteknologi di dunia saat ini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya mainan bioteknologi dalam kaitan benih ini tidak banyak ya. Jadi yang merajai tanaman biotek atau benih biotek di dunia ini pertama adalah soybean atau kedelai, kemudian maize atau corn atau jagung, kemudian yang sempat ramai di tahun 2000-an ya kita awali dulu adalah cotton, BT cotton, yang ini diadopsi besar-besaran saya kira di India dan Cina, kemudian ada canola, ada alfalfa, ini dua yang terakhir saya kira untuk ternak ya, jadi untuk pakan ternak dan sumber minyak begitu ya, sumber minyak goreng dan seterusnya yang kebetulan tidak ada di Indonesia. Nah, beberapa yang terkait dengan ini saya kira perlu kita sampaikan bahwa maize meningkat 3% ya tahun ini saja, tahun 2019 maksudnya, 2 tahun yang lalu, dan kemudian muncul yang biotek alfalfa untuk kepentingan tentunya tanaman untuk pakan ternak kita. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita bicara kontribusi biotek pada keamanan pangan, kemudian sustainability atau keberlanjutan dan climate change solution atau upaya kita untuk mengatasi climate change, ini kira-kira potretnya bahwa crop production itu mau tidak mau suka tidak suka ini akan berperanan untuk meningkatkan food security, ya. Contribute to food, feed, and fiber security. Dan ini saya kira harus diakui bahwa sumbangan dari tanaman biotek di dunia ini, yang meskipun ditanam di tempat tertentu, tetapi kemudian diekspor dan dinikmati oleh masyarakat atau rakyat dari negara yang lain, itu sudah memberikan keuntungan sekurang-kurangnya increase crop productivity menjadi 225 billion ya miliar dolar. Dan kemudian ini berimplikasi kepada apa namanya penurunan ongkos atau biaya produksi dan juga meningkatkan apa istilahnya pangan yang bisa dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat lebih luas lagi. Kemudian yang sering dipertentangkan Ibu Bapak sekalian adalah apakah bioteknologi itu pro atau berlawanan dengan biodiversitas? Ya, ternyata kita menghitung di sini dari tahun 96 sejak biotek dimulai sampai 2018, ternyata kita bisa mengurangi apa namanya ya tekanan atau tekanan terhadap lingkungan.
Jadi dengan peningkatan produktivitas, akhirnya ada land saving. Jadi kita paham bahwa lahan di dunia ini sudah banyak terhabiskan atau terpotong atau dikurangi oleh karena industri, perumahan, dan seterusnya yang tentu akan mengurangi porsi untuk pertanian. Nah, ini kita berusaha untuk melihat ini sebagai komponen penting. Nah, Ibu-Bapak sekalian, kalau dikatakan bahwa bioteknologi adalah milik negara-negara maju, ternyata tidak ya. Artinya bahwa negara berkembang seperti Malawi, Nigeria, Ethiopia sekalipun, itu sudah menerapkannya untuk cotton ya, biotech cotton. Jadi di Afrika sudah mulai banyak ditanam juga untuk itu. Nah, seperti apa potretnya Ibu Bapak sekalian untuk gambaran sepintas bahwa saat ini 71 negara mengadopsi tanaman biotech ini. Mengadopsi dalam pengertian 29 negara menanam dan mengimpor benihnya, kemudian 42 mengimpor untuk pangan ya. Jadi untuk menanam dan mengimpor itu totalnya ada 71 negara. Nah, siapa pemain utamanya? Pemain utamanya adalah 5 besar ini. Mungkin kalau ditambah 6 besar, tambah 1 lagi Cina. Ya, jadi lebih dari 90% dari produk biotek itu memang ditanam di Amerika, di Brazil, Argentina, Kanada, dan India. Jadi hanya 2 negara maju dan 3 negara yang tergolong berkembang sebenarnya, ya. Brasil, Argentina, dan India, serta Cina. Jadi memang Amerika adalah pelopornya, sehingga mau tidak mau itu adalah komponen yang perlu kita catat, bahwa kalau maju lebih dulu di Amerika sebagai penghasil benih dan seterusnya, saya kira kita bisa pahami, karena memang perkembangan teknologi ini lebih kuat dimulai dari Amerika, dan bahkan dalam beberapa hal Eropa mungkin tidak terlampau happy dengan ini, sehingga perkembangan di Eropa barangkali tidak secepat teman-teman di benua Amerika. Jadi Amerika dalam pengertian dari mulai Amerika Utara sampai Amerika Selatan. Baik, Ibu Bapak sekalian, ini pengantar saja untuk nanti masuk ke topik-topik spesifik. Hanya saja Ibu Bapak sekalian, kami perlu sampaikan bahwa topik hari ini adalah tentang regulasi. Mengapa kita angkat regulasi? Karena orang kebanyakan khawatir apakah betul bioteknologi itu diteliti, dicermati, dijalankan dengan sangat baik, sangat rinci. Ya, kalau kita katakan bahwa di antara teknologi-teknologi modern yang ada, saya kira bioteknologi ini adalah teknologi yang paling dipelototi paling tajam begitu ya, bukan karena penentangan oleh LSM yang tidak pro dengan biotek, tetapi memang kita berharap bahwa teknologi yang sangat erat kaitannya dengan keselamatan manusia ini harus dijalankan dengan sangat hati-hati ya. Jadi kehati-hatian dalam setiap penerapan bioteknologi ini menjadi ikon atau menjadi catatan semua negara yang mengadopsi bioteknologi. Kita masih ingat ya sekarang ini dengan debat dan dispute dari vaksin Nusantara. Kita semuanya paham bahwa vaksin ini harus dijalankan pengelolaannya dengan sebaik-baiknya, dan ya mau tidak mau kita harus taat pada aturan-aturan yang ada. Dan ini adalah salah satu contoh teknologi yang sangat taat dengan aturan, taat dengan sistem, taat dengan regulasi yang ada. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita mulai barangkali diskusi kita dengan mengundang, kami mohon untuk bisa bertukar ini antara Pak Bambang Prastia sebagai pemapar pertama, dahului dengan Pak Master, ya. Pak Dr. Master untuk bisa menyampaikan paparannya. Tapi sebelumnya saya stop share screen dulu. Mbak Ulfa barangkali bisa memaparkan CV beliau untuk bisa ditayangkan. Terima kasih. Jadi Bapak Insinyur Master MSc PhD, beliau sekarang ini adalah Kepala Balai Besar
penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian atau lebih dikenal sebagai BB Biogen. Beliau sarjana pertanian, khususnya dia dari ilmu tanah, ya, IPB, dan kemudian masternya juga diperoleh di IPB, konservasi dan fisika tanah, dan kemudian doktornya diperoleh dari Tokyo University of Agriculture, TUA, di Jepang, dalam bidang bioregulasi. Waktu dipersilakan Pak Masud untuk bisa menyampaikan, mudah-mudahan maksimum 30 menit bisa dicapai, karena tadi kita mulai agak lambat, mudah-mudahan kita punya waktu untuk diskusi nanti di belakang lebih banyak lagi. Monggo Pak Masud, dipersilakan. Pak Master masih mute, Pak. Monggo. Maaf. Halo? Dengar, Pak. Sabun, ada suaranya? Sabun, monggo. Halo? Sudah dengar, Pak. Silakan, Pak. Sana nyalakan aja kalau gitu. Biasanya komputer. Halo? Sudah kedengar, Pak Master. Dipersilakan. Pak Master, monggo silakan Pak, sudah kami dengar. Iya. Suara saya sudah Pak, masuk Pak. Sambut. Sudah Pak. Oke. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ya ada sedikit trouble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Direktur Semio Biotrop, yang saya hormati Bapak Direktur Indobig, para narasumber ya, yaitu Ketua KKH, para koordinator atau wakil koordinator, dan para hadirin yang saya hormati. Pertama saya mohon maaf karena khususnya kepada Pak Profesor Bambang ini karena saya harus berubah-ubah jadwalnya karena kondisi ini. Dan pagi tadi sebenarnya saya juga vaksin ini. Setelah vaksin kemudian harus ketemu Bapak Badan Litbang yang sedang syuting ya tentang porang itu di BB Biogen. Alhamdulillah tapi dua-duanya dapat. Dan sehingga bisa bergabung ini. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, saya langsung aja menyampaikan presentasi saya, yaitu terkait dengan pengkajian keamanan pakan PRG di Indonesia. Next, berikutnya. Nah ini, berikutnya. Next. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita tahu, mengenai riset bioteknologi. Ya, yang pertama tentu transgenik, kemudian ya 9 tahun yang lalu itu mulai genom editing yang tahun lalu dapat Nobel dan alhamdulillah ya Bapak Ibu Eserbati tahun 2016 staf BB Biogen itu mendapat pelatihan di Iowa University ya dan mempraktikkan sehingga kami hari ini sedang penelitian untuk genome editing. Next. Sudah bisa. Bapak-Ibu yang saya hormati, kalau tahap penelitian, status riset rekayasa genetika di Balitbangtan seperti ini ya. Kalau yang di luar ini, terutama adalah sudah LIPI, kemudian saya lihat juga di Universitas Jember, ya, di IPB, Gajah Mada, dan beberapa universitas lain. Di kami seperti ini, nanti kemudian insya Allah mungkin beberapa waktu yang datang akan pertama kali mungkin sidang pelepasan varietas. Ya. Sebenarnya dulu sudah ada pelepasan varietas tebu, ya, transgenik kebetulan saya sendiri hadir. Tetapi yang setelah peraturan mengenai pengawasan dan pengendalian PRG, Permentan nomor 50 tahun 2020 terbit, maka sidang pertama nanti diadakan kemungkinan bulan ini. Moga-moga aja. Next. Bapak-Ibu, saya lihat regulasi PRG ini sebenarnya panjang, Pak, kalau saya lihat ya. Yang pertama tentu tentang riset, kalau di pertanian ini. Riset ini sedang kami godok malanin. Yang riset ini, nanti draft PRG kami godok, kemudian produk hasil riset ya dalam bentuk Permentan 36
tindak lanjut dari PP 21, kemudian juga pembentukan Komisi Keamanan Hayati dan seterusnya. Nah, ini permintaan 36 ini terkait dengan pengkajian keamanan pakan. Kemudian setelah dikaji keamanan pakan, maka kalau PRG tadi itu ditanam, jadi pakan ada yang ditanam, ada yang tidak, ya seperti kedelai dalam bentuk dalam bentuk apa namanya bungkil itu tidak ditanam, maka tidak melalui proses ini, yaitu pelepasan paritas tanaman Permentan 38 tahun 2019. Ya, ini nanti yang akan melakukan sidang pengkajian terhadap produk PRG, khususnya dalam konteks ini tentu pakan. Tetapi kalau nanti pakan tadi itu juga bisa pangan, ya, seperti tebu, dan juga ditanam, maka tentu harus mengikuti juga tadi pengkajian keamanan pangan dan lingkungan. Selanjutnya, nah ini yang ditunggu-tunggu sudah terbit, yaitu pengawasan, ya, permintaan tentang pengawasan dan pengendalian varietas tanaman. Ya. Permintaan 50. Nah, kami bersama di sidang Komisi Keamanan Hayati ini. Kemudian nanti untuk setelah itu dan selanjutnya pakan akan masuk ke aturan-aturan terkait dengan subsektoral peternakan dan hewan, kesehatan hewan. Next. Nah, ini landasan hukumnya banyak Bapak Ibu yang saya hormati. Yang pertama tentu UNCBD, kemudian Karta Bina Protokol, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2004, kemudian PP-nya ya nomor 21 tahun 2005, tetapi yang terkait dengan itu tentu adalah pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang peternakan, ya, karantina, ya, dan kemudian PP, kemudian yang lain, termasuk tentu khususnya adalah Permentan nomor 36 tentang pengkajian keamanan pakan dan keputusan Badan Litbang Pertanian nomor 466 tahun 2016 tentang pedoman teknis tata cara dan mekanisme pengkajian keamanan pakan PRG. Next. Nah, seperti ini Bapak Ibu yang saya hormati, ini pedoman teknisnya. Next. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa definisi ya. Nah, kita perlu mengenal ya, tetapi nanti bisa dibaca ya, bioteknologi modern yang kita maksudkan terkait dengan genetic engineering ya. Sementara yang di luar itu antara lain terutama adalah yang tradisional seperti tempe atau yang setelah tradisional, yaitu yang ya bioteknologi seperti in vitro khususnya. Ini yang sekarang lagi ramai ini porang dengan teknik kultur jaringan. Next. Jadi ini ya definisi-definisi ya, termasuk bagi pakan ya, kemudian bahan pakan ya, kemudian keamanan pakan, mutu pakan ya, saya enggak baca secara detail tapi nanti bisa dibaca Bapak Ibu. Next. Kemudian nah ini jadi pakan itu Bapak Ibu yang saya hormati, secara ini itu ada pakan hijauan yang langsung dikonsumsi, ada bahan pakan ya. So, kalau kita contohnya adalah bungkil ya. Kemudian ada tanaman pakan ya. Artinya tanaman pakan misalnya apa itu namanya seperti tebu, itu tanaman pakan, tapi kemudian yang bisa dimakan nah produknya tebu misalnya jagung misalnya. Tanaman pakan yang ditanam ya. Nah, ini kenapa saya sampaikan demikian? Ini kaitannya dengan pengkajian-pengkajian apa yang terkait dengan ini, ya. Misalnya semua yang ditanam tentu harus lingkungan, ya. Pakan tapi ditanam harus lingkungan. Semua pakan yang dimakan juga itu harus aman pangan juga, dan tentu pakan sendiri harus aman pakan. Next. Bapak-Ibu yang saya hormati, peraturannya seperti ini. Berikutnya, mekanisme pengkajian. Next. Next. Bapak-Ibu yang saya hormati. Nah, kemudian, yang penting bahwa mekanisme pengkajian, yang pertama adalah proponen. Proponen itu bisa lembaga penelitian, bisa universitas, bisa juga perusahaan
yang ingin mengajukan produknya PRG ya, agar dapat diedarkan, maka harus dilakukan kajian keamanan hayati ya, yang terkait dengan pakan tentu adalah pakan. Nah, terkait dengan itu maka mengirimkan surat itu kepada Kementerian Pertanian. Jadi kemudian nomor surat proponen ya, tanda tanggal, bulan, tahun, seluruhnya kemudian surat tadi itu ke Kementerian Pertanian ya, dengan nomor surat oleh Kementerian Pertanian diteruskan ya, mengirimkan surat kembali ke Komisi Keamanan Hayati ya, dengan tanggal, bulan, dan tahun ya sebagai dasar. Kemudian Komisi Keamanan Hayati memberikan tugas kepada tim teknis keamanan hayati pakan. Kemudian dilaksanakan ya, dan alurnya seperti ini Bapak Ibu yang hormati. Jadi pemohon, Menteri Pertanian mengecekkan dokumen, oke, kemudian dilanjutkan ke KKH. KKH memberikan tugas kepada TTKH pakan ya. Kemudian dilakukan pengkajian ya, kemudian pengkajian awal, kemudian pengkajian lengkap, kemudian disubmit ke apa itu namanya, Komisi Keamanan Hayati. Kemudian diupload di Balai Clearing ya, kemudian setelah 2 bulan turun, kemudian dilakukan sidang Komisi Keamanan Hayati yang dalam konteks ini terkait dengan pakan. Next. Nah, ini anggota tim teknis keamanan hayati bidang keamanan pakan menurut keputusan nomor 6 KKH PRG tahun 2019. Ketuanya adalah saya sendiri sebagai kepala Balai Besar Biogen ya, dengan wakil ketua adalah Dr. Bes Tisnamurti ya, dan anggota dari Profesor Bagiawati, Profesor Syukur, Dr. Tike, Dr. Yeni, Profesor Madi Astawan, Dr. Subarmi Ningsih, Dr. Yantiati, Dr. Sustri Priyatna, Profesor Retno, dan Dr. Imron dari KKP. Next. Kemudian Bapak Ibu bisa nanti, jadi tadi sampaikan dari proponen menyampaikan ke Kementan, Kementan ke Komisi Keamanan Hayati. Nah, dasar hukumnya di pasal-pasal sebagaimana tersebut di dalam PP 21 tahun 2005. Next. Nah, kemudian setelah dilakukan kajian dan seterusnya, maka sidang pleno Komisi Keamanan ini memberikan rekomendasi, kemudian keluarlah sertifikat tadi, kalau untuk keamanan pakan disampaikan ke Menteri Pertanian, kemudian dikeluarkanlah sertifikat itu, disampaikan kepada proponen, dan selanjutnya proponen perlu mengurus produknya tadi secara ke Direktorat Jenderal PKH ya. Next, berikutnya. Bapak Ibu saya hormati, pengkajian keamanan pakan ya, ya, ya. Maka kajiannya sistematikanya atau yang dikaji tadi ya, ada sistem pakannya genetik ya, kemudian informasi keamanan pakan yang pertama adalah kesempatan substansial, kemudian toksisitas, adakah racun atau tidak. Nah, kesempatan substansial itu yang terkait dengan kesepadanan dengan senyawa racun atau ada atau tidak. Kemudian untuk toksisitas, studi bioinformatik dan studi ini pemberian pakan, kemudian dan kesimpulan. Next. Bapak-Ibu yang saya hormati, nah, kami sampaikan jadi berikutnya TTKH pakan tahun 2020 ya, jadi ketika saya menjadi ketua koordinator maka rekodnya adalah demikian. TTKH pakan 2020 ya, mohon maaf itu. Nanti SK-nya adalah SK TTKH pakan tahun 2019. Ya, ada 12 kajian, 7 jagung, 4 kedelai dan 1 kanola. Ya, ya.
kemudian asal ya mulai tahun 2015 sampai 2020. Dan jadi memang mohon maaf ya kepada para proponen bahwa kami memang kebetulan beberapa tahun sebelumnya ya itu memang ada beberapa keterlambatan. Ya, tapi kita berusaha terus meningkatkan kinerja supaya pelayanan kami lebih prima. Kemudian yang belum sampai pleno, ya belum sampai pleno sampai 4 Oktober. Kemudian rekomendasi ada 8, ya. Jadi dari 12 tadi itu ada yang sudah rekomendasi 8, ya. Jadi belum. Kenapa? Karena yang lain nanti waktunya tidak sampai rekomendasi, gitu Pak. Ya. Jadi yang dari 12 kajian ya sejak tahun 2020 itu yang bisa rekomendasi 8. Karena sampai tanggal 4 Oktober ya itu ada yang belum tadi belum pleno, maka kan setelah pleno nanti masih baru terbit sertifikat ya, ditulis surat rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati ke Kementerian Pertanian baru terbit sertifikat dan itu memerlukan waktu ya. Sebenarnya sertifikat yang dihasilkan ada 4 ya. Jadi karena 4 lainnya itu rekomendasi Desember 2020. Jadi 4 yang sudah jadi ini. Next. Jadi laporannya begini, laporan kemudian kita ada dalam bentuk narasi, kemudian ini dalam bentuk presentasi seperti ini ya. Berikutnya. Kemudian outline-nya manajemen pengkajian keamanan pakan ya, pengkajian keamanan pakan. Kemudian kesimpulan berikutnya. Jadi seperti ini di manajemen antara lain alurnya pemohon, Menteri Pertanian, KKH, kemudian titik keapakan, kemudian dilakukan tim kecil ya, dibentuk tim kecil melakukan kajian, kajian pleno, kemudian baru disampaikan ke Komisi Keamanan Hayati, kemudian di upload di Balai Kliring, kemudian disidangkan, ya, selanjutnya diberikan ditulis rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati ke Kementerian Pertanian, kemudian dikeluarkanlah sertifikat keamanan pakan. Nah, baru kemudian diurus sesuai dengan prosedur yang ada di terkait dengan pakan tadi di Direktorat Jenderal PKH. Next. Ya, ini pendahulunya misalnya demikian, ini contohnya saja, kedelai dan seterusnya. Berikutnya. Nah, kemudian nah, ini Bapak Ibu ini sebenarnya prosedur dasar untuk pendaftaran pakan, prosedur dasar untuk pendaftaran pakan. Tetapi karena kita itu PRG maka dari awal ya masuk ya di pusat perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian, maka akan diterima di Badan Litbang Pertanian untuk selanjutnya ditulis surat ke Komisi Keamanan Hayati karena harus dikaji pakannya dulu. Ya, setelah selesai nanti mendapatkan sertifikat baru bisa diproses seperti prosedur yang ada di diagram itu. Berikutnya. Nah, Bapak-Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat lebih lanjut untuk Kementerian Pertanian itu memang sebenarnya kalau di Kementerian Pertanian adalah terkait dengan pakan, jadi Kepala Badan Litbang sebagai wakil KKH bidang pakan, sedangkan lingkungannya ada di LHK dan kemudian pangannya, mohon maaf itu pangan itu ada di Badan POM. Tetapi nanti kita bersentuhan ketika tanaman tadi itu, ya tadi jika pakan ya, coba lihat BP POM ya, mohon maaf. Jika pakan juga pangan maka harus dikaji di TTKH pakan ya, yang ada di POM ya. Kemudian jika pakannya ditanam maka harus ada aman lingkungan ya. Nah, jika tapi pakan wajib itu. Kemudian tadi kalau ditanam nah, maka dia harus dilakukan pelepasan. Tetapi kalau tidak ditanam seperti kata impor, kita langsung impor misalnya bungkil ya, bungkil kedelai misalnya, maka itu tidak perlu keamanan lingkungan dan tidak perlu pelepasan karena yang dilepas itu hanya akan yang akan ditanam dan biasanya itu lebih pada saat ini memang catatannya banyak pada jagung kemudian kedelai dan kanola yang lainnya nanti tentu seperti tebu ya kemudian
kentang yang bibit biogen ya dan lain-lain. Kemudian yang ditanam tadi di melakukan pelepasan varietas berdasarkan Permentan nomor 50 tahun 2000 Permentan 38 tahun 2019 ya, kemudian perbenihan mengikuti undang-undang peraturan perbenihan kemudian ke Direktorat Jenderal terkait. Next. Jadi peredaran benih tanaman pakan jadi keamanan hayati wajib aman lingkungan dari KLHK apabila ditanam ya. Kemudian wajib aman pangan dari BPOM bila dikonsumsi manusia, wajib aman pakan dari Kementan bila menjadi pakan. Jadi memang karena ini pakan ya wajib aman pakan. Kemudian kalau ditanam maka harus telah dilepas oleh tim pelepasan varietas tanaman PRG ya dengan ketuanya adalah Kepala Badan Bidang Pertanian dan sekretarisnya ada di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Kemudian melaporkan nah, ya, produk yang sudah dilepas beredar laporan berkala atau bila ada kasus kepada tim pengawas tanaman PRG di Badan Litbang Pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 50 tahun 2020. Nah, ini yang terakhir sekali. Kemudian persyaratan perbenihan sesuai dengan komoditasnya. Ya, next. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya mohon masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Masur. Selamat melanjutkan kegiatan yang lain. Nanti pas tanya jawab mohon bisa hadir bersama-sama kita kembali. Ibu Bapak sekalian, highlight dari apa yang disampaikan Pak Masur ini terkait dengan keamanan pakan ya Ibu Bapak sekalian. Kalau di beberapa negara lain itu ada yang rezimnya pakan dan pangan itu digabung. Kebetulan regulasi Indonesia mensyaratkan bahwa pakan dan pangan dipisah sehingga memang kita harus melakukan pengkajian di masing-masing. Nah, Ibu Bapak sekalian, tadi sudah disebutkan secara prinsip mungkin saya ingin share saja sedikit ini slide yang hampir terakhir ini sebagai gambaran kita Ibu Bapak sekalian tentang bagaimana alur pengkajian dan pengujian ya. Jadi kalau tadi Pak Master sudah menyampaikan, nanti Pak Bambang Pras di belakang akan menyampaikan juga lagi, tapi hanya ingin saya highlight bahwa salah satu yang disampaikan oleh Pak Master tadi adalah salah satu di antara tiga ini ya. Jadi aman hayati yang dilakukan oleh tim teknis keamanan hayati ada lingkungan, ada pangan, ada pakan. Nah, pakan inilah yang kemudian diteruskan. Jadi yang biru ini ya, jadi aman pak kan itu kementeriannya yang mengelola atau mengatur adalah Kementerian Pertanian. Kemudian ada Badan POM untuk aman pangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk aman lingkungan. Nah, ini tiga-tiganya kalau ada produk yang kebetulan tiga-tiganya harus diloloskan peraturannya maka harus masuk ke tiga tim teknis keamanan hayati. Jadi Bapak Ibu bayangkan betapa rumitnya regulasi yang mengatur ini dan betapa amannya sebenarnya masyarakat kita harusnya merasa karena di dalam proses menuju ke ujung bahwa ini nanti diperbolehkan untuk diadopsi itu perjalanannya panjang, rumit dan bahkan memakan waktu yang cukup panjang. Baik, untuk mengundang pembicara berikutnya saya ingin Ibu Yusra Ega Yanti nanti bisa meng-highlight lebih spesifik lagi karena ini lebih mengurus urusan perut kita. Jadi pengkajian keamanan pangan ini sangat detail, sangat intensif dilakukan oleh karena memang produk yang masuk paling banyak ke Indonesia itu adalah impor bahan-bahan pangan dari berbagai negara yang tadi saya sebutkan, Amerika, Brasil, Argentina, India, dan Kanada ya. Jadi utamanya Amerika, Brasil dan Argentina sebagai produsen-produsen jagung dan kedelai. Waktu kami persilakan Mbak Ega, tapi perkenankan mohon izin Mbak Ulfa untuk bisa menayangkan CV Mbak Ega. Nama Yusra Ega Yanti, SSI, Apoteker MB. Beliau adalah staf di Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, yang lagi ramai jadi trending topik di
medsos dan juga di TV-TV. Beliau ini posisinya sekarang adalah koordinator kelompok substansi standar pangan olahan keperluan gizi khusus Direktorat Standarisasi Pangan Olahan Badan POM. Pada saat ini beliau adalah wakil koordinator tim teknis keamanan hayati bidang keamanan pangan. Mbak Ega menyelesaikan sarjananya di Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Kemudian profesi apotekernya juga diperoleh di universitas yang sama dan masternya diperoleh dari Teknologi Pangan IPB. Saya ingin menyapa juga beberapa senior yang hadir ya. Saya melihat ada Prof. Widya Asmara, ada Prof. Made Astawan, ada Ibu Prof. Maki, Prof. Meki ya, dan beberapa yang lain ya. Saya bersyukur ini sampai hari ini yang hadir sudah 260 melalui Zoom. Dan saya kira beberapa menonton juga melewati YouTube. Terima kasih atas kesempatan Ibu Bapak sekalian bisa bergabung dengan kami. Kami persilakan Mbak Ega. Terima kasih Prof. Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Direktur Siamio Biotrop, Bapak Direktur Indobit, Pak Bambang Purwantara, Bapak Ibu narasumber yang lain, Prof. Bambang Prasetya, Ketua KKH PRG, kemudian Pak Mastur, Kepala BB Biogen, dan Pak Mahmud Tohari, Tim Teknis Keamanan Lingkungan. Izin jadinya saya dulu ya, bukan Prof. Bambang dulu, Ketua KKH. Ya. Baik, izin saya share screen. Hadir di sini juga anggota Tim Teknis Keamanan Pangan, para pakar. Ada Bu Megi, Bu Prof. Megi, ada Bu Endang dari PB, ada Bu Trisha juga dari UGM, ada Pak Rijoko, saya lihat juga dari dulu di BB Biogen, sekarang di Bali Tri. Mohon nanti dikoreksi kalau penyampaian saya ada yang salah. Izin saya share screen. Saya akan sampaikan tentang proses pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetik. Bisa terlihat ya slide-nya. Baik, kami akan sampaikan proses pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetik beserta mungkin update atau progres pengkajian terkait dengan keamanan. Mungkin terkait dengan PRG, saya rasa dari awal tadi Bapak Ibu yang hadir di sini tentunya sudah lebih pakar terkait dengan pangan PRG. Yang pada intinya lingkup dari pangan PRG ini adalah pangan diperoleh dari tanaman atau hewan ataupun dari jasad renik yang dihasilkan melalui proses rekayasa genetik. Mengapa PRG diproduksi? Saya rasa tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Bapak Direktur Siamio dan Pak Prof. Bambang Purwantara juga dan Pak Mastur juga. Mungkin saya tidak mengulang kembali kenapa PRG diproduksi, tapi pada intinya adalah apapun tujuannya tentunya harus dijamin keamanan pangannya. Sudah banyak produk yang beredar di hasil-hasil riset internasional, tadi sudah banyak dijelaskan, ada jagung, ada kedelai, ada juga kedelai dengan perubahan profil asam lemak, kemudian ada tomat, ada kapas, tadi sudah jelaskan, kentang, dan juga mungkin produk dari kita adalah tebu, kemudian juga beras, dan mungkin banyak hal lainnya. Saya yakin kita semua paham bahwasannya bicara PRG, tidak semua mungkin mempunyai persepsi yang sama, ada isu pro kontra di sini, apakah PRG aman untuk dikonsumsi, kemudian karakteristik PRG dapat berbeda karena gen yang disebutkan berbeda dengan cara yang berbeda pula. Oleh karena itu, untuk pendekatan kehati-hatian, setiap pangan PRG harus dikaji keamanannya. Karena, dan itu dilakukan kasus per kasus karena tidak mungkin untuk membuat pernyataan umum tentang semua pangan PRG adalah aman. Dan di internasional pun ini disepakati pendekatan dilakukan adalah pendekatan kehati-hatian. Dan bagaimana mengendalikannya adalah melalui regulasi atau pengaturan merupakan salah satu langkah kehati-hatian di mana dilakukan berbasis ilmiah melalui kajian risiko, analisis risiko. Kemudian juga ada harmonisasi regulasi, ada standar internasional yang kita acu dalam meregulasi atau mengkaji keamanan pangan PRG. Dan tentunya ada komunikasi risiko melalui mungkin labeling ataupun hal lain sebagai bentuk
sebagai bentuk hak bagi konsumen untuk memilih. Nah, ini mungkin hal-hal yang akan saya sampaikan juga di dalam paparan ini. Untuk dasar hukum, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak pembicara sebelumnya. Mungkin saya penekanannya adalah di sini bahwasanya bahwasanya dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mungkin tanya-tanya kenapa saya membawa Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Karena salah satu substansi di dalam Undang-Undang pangan diubah di Undang-Undang 11, yaitu substansi terkait dengan pengkajian pangan produk rekayasa genetik. Jadi pasal 77 di Undang-Undang pangan diubah di Undang-Undang Cipta Kerja. Di mana sebenarnya pada intinya sama, bahwasanya setiap pangan produk rekayasa genetik harus dikaji dulu dan diberikan oleh pemerintah pusat izinnya. Dan cakupannya juga jelas diuraikan dalam sama dengan bunyi yang ada di Undang-Undang Pangan sebelumnya, bahwa bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan lain yang dihasilkan dari rekayasa genetik harus memenuhi, harus melalui pengkajian terlebih dahulu. Cuma karena istilah di Undang-Undang Cipta Kerja dirangkum dalam bentuk perizinan berusaha, maka istilahnya diganti menjadi perizinan berusaha. Tapi kemudian dalam PP 5 tahun 2021 juga dijelaskan perizinan berusaha itu adalah melalui proses pengkajian. Sama halnya dengan existing yang ada saat ini. Mungkin itu, dan setelah nanti dikaji keamanannya baik yang produk dalam negeri maupun produk impor, maka mungkin sebagian tadi sebagai bentuk hak konsumen untuk memilih, maka produk harus diberi label, diberikan informasi sesuai peraturan pemerintah nomor 69 tahun 99 tentang label dan iklan pangan, dan peraturan Badan POM nomor 6 tahun 2018. Mungkin itu terkait dengan regulasi secara umum, dan cakupan dari pangan PRG itu adalah yang diperoleh dari turunan hewan PRG, ikan PRG, tanaman PRG, ataupun jasa klinik PRG. Dan sejauh ini yang pernah kita kaji adalah turunan dari tanaman dan jasa klinik. Yang paling banyak adalah dari tanaman PRG. Untuk hewan dan ikan sampai saat ini belum ada pengkajian keamanan pangan terkait dua kelompok produk ini. Kemudian dalam peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 juga dijabarkan, di sini juga penekanan yang sama, intinya PRG harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan, dan persetujuan keamanan pangan itu diberikan oleh kepala badan berdasarkan rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati Pangan Produk Rekayasa. Kurang lebih alurnya seperti ini, tadi Pak Mastur juga jelaskan. Pemohon yang ingin dapatkan persetujuan keamanan pangan menyampaikan permohonan kepada Kepala Badan POM. Kemudian Kepala Badan POM meminta saran rekomendasi kepada Komisi Keamanan Hayati PRG. Kemudian Komisi Keamanan Hayati PRG menugaskan tim teknis keamanan hayati, dan dalam hal ini adalah tim teknis keamanan hayati bidang keamanan pangan. Dan setelah tim teknis melakukan kajian, kemudian dilaporkan kembali ke Komisi untuk dilakukan komunikasi publik atau partisipasi publik di Balai Clearing Keamanan Hayati selama 2 bulan 60 hari kalender. Setelah itu baru kemudian Komisi Keamanan Hayati melakukan sidang pleno dan menerbitkan rekomendasi, disampaikan kembali ke Kepala Badan POM aman atau tidak produk rekayasa genetik. Atas dasar rekomendasi dari komisi ini, Kepala Badan POM menerbitkan keputusan izin peredaran atau disebut juga sertifikat keamanan pangan atau persetujuan keamanan pangan produk rekayasa genetik yang disampaikan kepada pemohon. Di dalam PP 21 2005 itu timeline itu maksimal 187 hari kalender. Untuk tim pengkaji, seperti tadi saya sampaikan, beberapa tim teknis hadir di sini. Ada Bu Meki, tadi saya lihat ada Bu Krisya dari UGM. Di sini ada Pak Herman juga. Kemudian dari Kemenkes juga ada. Dari ITB, Bu Aida, dari BPPT, dan dari Pergizi Pangan. Nah, untuk pengkajian
keamanan pangan sendiri, apa saja yang kita kaji, data yang dimintakan seperti apa, diatur dalam Peraturan Badan POM nomor 6 tahun 2018. Di sini sudah diuraikan untuk kita mengkaji keamanan pangan PRG, data apa saja yang diperlukan. Antara lain kurang lebih seperti ini. Kita minta informasi terkait deskripsi umum pangan PRG-nya atau PRG-nya sendiri. Misalnya apakah itu tanaman atau mikroba, direkayasa untuk tujuan apa, dan kemudian juga status approval di negara lain. Sudah mendapatkan approval apa saja, apakah sudah aman pangan, pakan, lingkungan di beberapa negara, itu juga menjadi salah satu data yang kita mintakan. Kalau itu produk luar, ya tentunya kalau produk dalam negeri, nomor dua menjadi opsional. Status approval di negara lain menjadi opsional, tidak harus ada. Kemudian informasi genetik, elemen genetik, kemudian sumber gen disisipkan dari mana, sistem transformasinya apa, stabilitas genetiknya apa. Untuk detailnya nanti bisa dilihat di Peraturan Badan POM nomor 6 tahun 2018 ini, dalam lampiran sudah diuraikan dengan rinci bentuk-bentuk informasi genetik yang diperlukan. Kemudian untuk khusus penekanan pengkajian, karena ini terkait dengan keamanan pangan PRG, maka fokus pengkajian ada di poin 4 ini, informasi keamanan pangan. Kesepadanan substansial, apakah ada perubahan nilai gizi, alergenisitas, toksisitas, dan pertimbangan lain-lain. Secara ringkas, kami sampaikan beberapa rincian masing-masingnya. Untuk memenuhi data tadi, proponen menyampaikan data yang tertuang dalam pedoman tadi, pedoman pengkajian keamanan pangan yang ada dalam Peraturan Badan POM nomor 6 tadi, yang didukung oleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk menjamin keabsahan, kami meminta proponen untuk melampirkan fakta integritas yang menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan sebagai bahan pengkajian keamanan pangan PRG untuk permohonan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian jika informasi data yang diberikan misalnya belum sesuai atau misalnya ada kekurangan dan sebagainya, nanti kami dari sekretariat tim teknis akan memberikan surat permintaan tambahan data atau permintaan penjelasan kepada pemohon sebagai kelengkapan dokumen. Dokumen lengkap disimpan di sekretariat tim teknis keamanan HRI. Nah, terkait dengan pengkajian keamanan pangan PRG, seperti tadi disampaikan, di poin 4 tadi ada kesepadanan substansial, alergenisitas, toksisitas. Fokus pengkajian adalah pada protein baru yang diekspresikan dari DNA yang disisipkan pada tanaman ataupun keluar kombinan tersebut. Nah, disinilah fokus pengkajian terhadap protein baru yang dihasilkan. Misalnya terhadap kesepadanan substansial, yang dibandingkan adalah karakteristik dari pangannya, antara pangan konvensionalnya dengan pangan PRG-nya. Misalnya antara jagung konvensional dengan jagung PRG dalam hal komposisi pangan, sifat fenotip, metabolit, sekunder misalnya kalau ada, atau akibat proses pengolahan pangan. Komposisi pangan misalnya dibandingkan proksimat, apakah itu karbohidrat, lemak, protein, abu, air, profil asam amino, profil asam lemak, vitamin, mineral, anti gizi, metabolit sekunder seperti flavonoid dan sebagainya, kemudian sifat fenotip, kemudian metabolit, dan pengolahan pangan dibandingkan antara pangan PRG dengan pangan konvensionalnya. Hal ini juga mengacu kepada, seperti tadi saya sampaikan, pengaturan juga mempertimbangkan, memperhatikan aspek harmonisasi dengan regulasi standar internasional. Nah, hal ini kodeks, salah satunya dalam salah satu dokumen kodeks tahun 2000, khusus terkait dengan kodeks adalah Badan Pangan Dunia di bawah FAO, WHO yang mengatur tentang standar pangan, beranggotakan hampir 200 negara termasuk Indonesia. Nah, di dalam dokumen kodeks ini tekankan bahwasanya terkait dengan kesepadanan substansial ataupun pengkajian PRG ini dilakukan bertahap dan kasus per kasus. Dan fokusnya adalah pada kesamaan dan perbedaan dari pangan PRG dengan konvensional counterpart-nya. Seperti itu. Dan ini kemudian yang kita jadikan acuan dalam melakukan pengkajian. Dan sejauh ini di dalam dokumen WHO juga ditekankan bahwasannya sampai saat ini belum ada alternatif lain untuk pengkajian ini. Jadi fokus untuk hal ini
terhadap konsep kesepadanan substansial. Jadi ini salah satu acuan dalam pedoman pengkajian keamanan pangan PRG yang kita adopt dalam Peraturan Badan POM nomor 6 tahun 2018 tersebut mengacu kepada kodeks FAO WHO. Sebagai contoh, untuk kesepadanan substansial bisa terjadi beberapa kemungkinan, misalnya pangan PRG secara substansial sepadan dengan pangan yang umum tersedia. Misalnya jagung PRG sepadan dengan jagung konvensional, produk ini dianggap sama amannya dengan pangan yang sudah lama dikonsumsi dan tidak perlu ada pengkajian keamanan pangan lanjutan. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, misalnya pangan PRG secara substansial sepadan dengan pangan yang umum tersedia, kecuali untuk beberapa hal yang berbeda. Nah, pengkajian keamanan pangan dari produk ini difokuskan pada perbedaan-perbedaan ini. Nah, dalam pedoman sudah ada tools atau protokol ketika terjadi substansial, misalnya, maka ada tahapan lanjutan, nanti di slide berikutnya ada. Bisa juga terjadi kemungkinan berikutnya, tidak menunjukkan kesepadanan substansial. Nah, tentunya ini tidak bisa dianggap sama amannya dengan counterpart-nya, karena salah satu aspek yang dilihat adalah kesepadanan secara substansial. Nah, bagaimana kalau misalnya memang terjadi perubahan seperti tadi di kategori 2? Kalau memang beberapa PRG itu memang direkayasa untuk tujuan perubahan nilai gizi, misalnya perubahan profil amina dalam padi atau tadi soybean dengan oleat yang tinggi, tentu profil asam lemaknya akan beda dengan soybean yang konvensional. Maka salah satu protokol yang harus diminta adalah feeding study supplement untuk menilai kesepadanan substansial dari pangan PRG tersebut. Nah, terkait dengan alerginisitas, beberapa tahap yang dimintakan adalah seperti yang diketahui, alergen itu bersifat stabil terhadap proteolitik dan suasana asam, dan stabil juga terhadap cerna dan panas, maka kemudian data yang dikaji adalah yang pertama kemiripan atau homologi protein baru dengan protein alergen dalam database dan melalui studi bioinformatik, kemudian stabilitas cerna dan panas dari protein baru tersebut. Kurang lebih skemanya seperti ini. Nanti ada beberapa pertanyaan, ada gennya apakah bersumber bersifat alergenik dan seterusnya, dilihat homologi sekuen dengan database sampai nanti uji daya cerna, dan kemudian nanti dapat disimpulkan termasuk berisiko alergi atau tidak. Kalau semuanya mungkin nanti telah dilewati, kemudian kita dapat menyimpulkan. Rinciannya kurang lebih seperti ini. Untuk uji bioinformatika untuk melihat homologi sekuen protein baru, misalnya dibandingkan dengan database alergen terkini, kemudian juga konsentrasi protein baru, kemudian juga terkait dengan uji tahan panas terhadap pepsin pankreatin dan juga uji daya cerna protein di dalam simulasi cairan usus. Dan juga analisis ketahanan panas dengan uji aktivitas protein, misalnya aktivitas enzim, aktivitas insektisida. Ini beberapa tahap terkait dengan pembuktian sifat alergenisitas dari protein baru dari pangan PRG tersebut. Kurang lebih seperti ini, misalnya untuk simulasi cairan lambung di pH 2, kemudian penambahan pepsin, kemudian diinkubasi, atau misalnya simulasi cairan usus di pH 8 dengan kemotripsin, tripsin, kemudian diinkubasi, kemudian nanti dilihat apakah proteinnya terurai atau tidak. Jika terurai, maka tentunya protein tidak bersifat alergenik. Nah, itu terkait dengan alergenisitas. Tahapan satu aspek lagi yang dikaji adalah toksisitas. Toksisitas di dalam pedoman ditekankan yang pertama adalah toksisitas akut terhadap protein baru atau bisa juga toksisitas subkronik dari pangannya. Dan tentunya diawali dengan homologi dengan protein toksin, sama kasusnya dengan alergen yang tadi, untuk melihat apakah protein baru itu homologi dengan protein toksin dalam database. Kemudian lakukan uji toksisitas akut, ini contoh saja misalnya protein kerayuan ebi diberikan cekokan oral dengan beberapa dosis dan menggunakan kontrol, larutan pelarut sebagai kontrol, kemudian diberikan kepada mencit, misalnya, dan dilihat nanti mortalitasnya, kondisi patologis,
jumlah yang mati, perbedaan berat badan, perbedaan total konsumsi pakan antara kelompok protein uji dengan kelompok kontrol. Hal itulah kemudian yang dijadikan aspek-aspek dalam pengkajian keamanan PRG, termasuk pertimbangan lain jika ada informasi baru terkait dengan akumulasi zat dalam tubuh, kemudian gen penanda resistensi antibiotik, dan seterusnya. Nah, berdasarkan tools itu, protokol itu dalam pengkajian, sejauh ini sudah ada 40 event PRG yang dinyatakan aman pangan. Jadi tadi Pak Mastur juga sudah menekankan ini, artinya aman pangan, aman di Indonesia. Belum berarti bisa dibudidaya atau diberikan ke pakan. Jadi ini aman untuk konsumsi manusia. Jadi jagung itu ada 20 komoditas, kedelai itu ada 13, tebu 3 komoditas, ini tebu dari PT PN 11 ya, produk lokal, kemudian kentang PRG juga dari BB Biogen 1 komoditas, kemudian kanola PRG 1 komoditas, dan dua ini adalah bahan baku PRG yang diperoleh dari mikroba rekombinan di berupa satunya berupa protein, yang satunya berupa oligosakarida yang diperoleh dari mikroba rekombinan. Jadi ada 40 event PRG yang sudah nyatakan aman pangan. Rinciannya sebagai berikut, saya tidak baca satu persatu. Sifat-sifatnya ada bahan hama, toleran herbisida, kemudian juga perubahan profil asam lemak. Seperti tadi ini nomor 9, ini yang tadi bahan baku, ice structuring protein yang dihasilkan dari mikroba, ini untuk menghasilkan es krim yang lebih stabil, tahan leleh pada suhu ruang. Ini sudah diaplikasikan dalam salah satu produk es krim di Indonesia. Tebu toleran kekeringan, dan seterusnya, saya tidak bacakan satu persatu. Beberapa di antaranya juga perubahan asam lemak. Jadi semua ada 40 pangan PRG, dan satunya adalah stek, breeding stek antara jagung BT11 dan GA21, itu juga sudah mendapatkan aman. Yang lainnya itu sebagian besar ada single event, tapi untuk yang stek event juga sudah ada satu yang mendapatkan sertifikat aman pangan. Nah, mungkin itu, dan sebagai bentuk apa tadi hak konsumen untuk memilih, perlu komunikasi risiko, edukasi mungkin, dan labeling merupakan salah satu komunikasi risiko. Dalam dalam PP 69, ketika misalnya produk digunakan dalam pangan olahan terkemas, kemudian tentu diinformasikan kepada konsumen terkait produk tersebut. Bagaimana cara pencantumannya? Seperti ini, tidak semua juga harus dilabel. Tapi jika kandungan DNA PRG-nya lebih dari 5%, maka wajib dicantumkan pada label. Nah, kalau misalnya merupakan ingredient dari pangan olahan, misalnya ada produk biskuit, ingredient-nya ada jagung, tepung jagung ataupun kedelai, cukup dicantumkan di dalam komposisi atau ingredient saja seperti ini tepung. Misalnya ini ada biskuit, tepung terigu, kemudian jagung PRG seperti itu. Dengan catatan hasil DNA PCR kuantitatifnya lebih dari 5%. Kalau di bawah itu tidak wajib di label. Selain itu, pangan PRG, produk turunannya yang sudah berupa highly refined, misalnya minyak dari kedelai, gula dari tebu, pati, dari tanaman yang lain yang sudah tidak ada lagi DNA atau protein PRG, itu juga tidak wajib di label. Jadi ini terkait dengan ketentuan pelabelan. Jadi pada saat pelaku usaha ingin menggunakan bahan baku PRG untuk diregistrasikan ke Badan POM, paling nanti kita lihat, pastikan apakah bahan bakunya itu masuk dalam list yang aman. Nanti ada hasil analisis, misalnya contoh aja hasil analisis kualitatifnya seperti apa, masuk yang aman atau tidak. Kalau memang dia bukan PRG, ya tinggal dicantumkan saja bahwasanya pernyataan bahwasanya bukan PRG. Kemudian ketika di label nanti hasil analisis kuantitatif yang hasil analisis PCR kuantitatif yang kita mintakan. Nanti kalau di atas 5% maka nanti wajib di label. Ini contoh saja, ini keripik tortilla dari jagung PRG, hasil analisisnya ada jagung NK dan jagung MON, di total itu 5,7%, maka kemudian di dalam
ingredientnya dicantumkan jagung PRG, jagung PRG seperti itu selain ingredient yang lain. Mungkin itu dan salah satu komunikasi risiko yang juga kita lakukan memberikan klarifikasi publik terhadap hoax ataupun isu PRG melalui website-nya Badan POM. Selain kita juga ada saluran Halo Badan POM, layanan konsultasi online dan sebagainya. Ini salah satu yang kita lakukan penjelasan tentang isu keamanan pangan produk rekayasa genetik melalui website-nya Badan POM. Mungkin itu Pak Bambang, Prof. Bambang, sharing dari kami terkait proses dan progres pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetik. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, saya kembalikan ke Prof. Bambang selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ika, saya kira sudah sangat lengkap ya Ibu Bapak sekalian yang ingin memahami bagaimana pangan kita yang sebagian berisi produk rekayasa genetik. Yang paling banyak tentunya adalah tahu tempe kita. Karena kalau kita impor kedelainya dari Amerika, dari Brasil, dari Argentina, maka kurang lebih ya 80-90% itu adalah PRG. Jadi alhamdulillah sampai hari ini sudah belasan tahun kita mengkonsumsi PRG melalui tahu tempe dan produk-produk lainnya masih sehat, segar bugar dan mungkin tambah kuat dalam kondisi COVID sekarang ini. Terima kasih Mbak Ega. Ibu Bapak sekalian, tadi disampaikan bahwa semua hal yang terkait dengan pangan itu betul-betul teropong betul ya. Jadi ada alergenisitas, ada toksisitas itu betul-betul dilihat dan labeling sudah dilakukan pada produk-produk yang melebihi 5% kandungannya di dalam pangan olahan ya. Jadi tortilla contohnya tadi. Tapi bahkan yang nge-label pertama kali lebih dulu Mbak Eka adalah sebenarnya yang non PRG ya. Jadi ada yang bilang ini kecap non GMO kan gitu ya. Terus apalagi yang non GMO ya. Karena kebetulan memang produk itu berasal dari kedelai dalam negeri ya sah-sah saja. Tapi kita sebenarnya tidak perlu khawatir karena semua proses itu berlangsung dengan sangat baik mengikuti kaedah-kaedah ilmiah yang proven yang penuh kehati-hatian. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita hadirkan ya pembicara ketiga yang sebenarnya ini harusnya tadi pembicara pertama begitu ya. Bapak Profesor Dr. Bambang Prasetya. Mohon CV-nya bisa ditampilkan Mbak Ulfa. Pak Bambang Prasetya ini adalah Ketua Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik ya. Jadi beliau saat ini mohon maaf ya. Jadi Pak Bambang adalah sebenarnya peneliti di LIPI, bahkan pernah dulu pada posisi-posisi penting di LIPI. Mohon balik lagi Mbak, saya belum baca CV-nya sebentar. Ya, beliau adalah mantan Kepala Badan Standarisasi Nasional BSN ya. Dan beliau sekarang ini research professor pada BSN dan juga tentunya adalah ketua National Biosafety Committee for Genetic Modified Organism atau KKBRG. Beliau lulus sarjana teknologi pertanian dari IPB, peroleh di George August University di Göttingen, Jerman, kemudian doktornya juga di universitas yang sama dengan predikat magna cum laude, ya. Dan bidang yang ditekuni adalah wood chemistry and wood biodegradation. Waktu kami persilakan Pak Bambang untuk bisa disampaikan dalam mudah-mudahan 25 menit bisa diselesaikan. Terima kasih. Silakan Pak Bambang, paparannya. Mungkin Pak Bambang masih mute ya. Pak Bambang.
Enggak bisa ya? Oh, sampun, sudah Mas. Sudah terdengar? Sudah. Terima kasih. Pertama-tama berterima kasih kepada Siomo Biotrup, Bapak Direktur dan Pak Bambang Purwantara yang mengundang kami, dan terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah menjadi narasumber yang semuanya anggota KKH, dan saya lihat di screen banyak juga dari anggota TTKH, dari KKH yang nggak bisa saya sebut satu-satu. Pertama-tama dari tadi disampaikan slide saya apa bergeser nggak ya? Sudah ya? Halo? Di full screen kan saja. Oke, ada janji. Ah, oke. Terlihat ya. Ibu sekalian, saya sebelum menguraikan paparan saya ingin menyampaikan begini. Apa yang disampaikan oleh Pak Mastur dan Bu Ega yang barusan, dan nanti ada Pak Tohari, itu menunjukkan pertama kepada, saya minta kepada teman-teman khususnya yang sedang bekerja di ranah bioteknologi ini, bahwa sistem pengamanan itu negara sudah hadir ya, dari sistem yang sudah ada. Jadi kepada konsumen, kalau masih ragu-ragu, keamanan itu sudah dijamin sama negara. Ya, tadi dibuktikan urutannya seperti itu. Kepada katakanlah produsen atau yang pebisnis di bidang ini, rumitnya persyaratan itu adalah jangan dianggap itu adalah KKH itu mempersulit bisnis di Indonesia, ya kan? Tetapi kalau terjadi apa-apa terhadap keamanan, kalau tidak ada sistem ini, maka nanti akan bisnis menjadi berantakan karena nanti akan dipermasalahkan di masyarakat. Oleh karena itu saya pada posisi ini saya menyampaikan pertama. Dan Ibu-Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang sebelumnya ini tiga hari belakangan ini buat saya adalah sesuatu yang sangat menakjubkan, karena berturut-turut nih saya, hari Sabtu saya diminta oleh Soybean Indonesia yang Profesor Ahmad Sulaiman bicara tentang kedelai, kemudian hari Minggu sehari berikutnya itu saya diundang Dirjen Tanaman Pangan untuk bicara tentang perbenihan PRG juga termasuk dibahas, terus kemudian hari ini. Jadi dalam tempo kurang dari satu minggu ini luar biasa. Dan kalau kita lihat Ibu sekalian, sebelum teman-teman supaya semangat nih para peneliti, bahwa cerita yang kita tunggu panjang tentang regulasi itu berakhir pada tanggal 30 April 2021 dengan diterbitkan SOP tentang penilaian dan pengendalian produk PRG oleh Kepala Badan Litbang. Sebelumnya 30 Desember itu sudah ada permentan yang kita tunggu-tunggu. Jadi ini termasuk sejarah baru buat Indonesia ya, kalau menurut saya. Ini sejarah baru bahwa Indonesia dalam hal konteks perbenihan sudah menerima, nanti saya terangkan di belakang. Nah, saya ingin sedikit, karena ini saya sebagai ketua juga dan awareness ini menjadi penting. Saya karena spektrumnya banyak anak muda di screen ini, saya ingin membuka spektrumnya lebih luas. Kalau regulasi tadi sudah sekian detail, saya akan ambil topnya juga. Saya bicara kenapa PRG, status regulasi, dan saya akan mengambil case PRG kedelai yang kebetulan ini kalau kita menukik kepada komoditi biasanya kita lebih dalam ya, dan bagaimana tantangan ke depan. Ibu sekalian, ini slide sekedar kalau sebagai pembicara pertama ini pas ini. Tetapi ingin saya sampaikan bahwa proses breeding itu perjalanan begitu lama ya. Dan disitulah paralel dengan itu orang penelitian pengembangan pitologi sejak tahun 1953 dengan ditemukan DNA double helix yang sudah diteliti, kemudian akhirnya pada posisi sekarang GMO berkembang yang tadi dibilangkan Pak Ketua Siamo tadi juga menyampaikan bahwa itu menjadi penting. Kemudian belakangan ini adalah genome editing menjadi suatu yang tren yang baru. Jadi dalam perjalanan panjang itu ini adalah upaya Ibu-Ibu sekalian untuk bagaimana kita sebagai saintis menyediakan pilihan-pilihan ya. Jadi kalau kita diskusi tentang produk PRG itu kadang-kadang saya rada sedih juga, belum sudah diantem nanti apa pebenih kita yang tanaman lokal menjadi terancam.
belum-belum nanti ada masalah terkait dengan, kalau keamanan sudah selesai biasanya terus-terusannya dengan perdagangan, dominasi dan seterusnya. Itu kita sisihkan dulu. Ibaratnya kita ini sebagai bangsa yang sudah mengikuti bahwa ini diamatkan bahwa Indonesia menerima produk PRG itu, kita sebagai bagaikan kita menyediakan makanan prasmanan, itu banyak pilihannya, nanti user atau petani-petani itu bisa memilih ya pilihan mana, tetapi jangan di stop dulu, jangan memasak itu, jangan, karena belum tahu kita kan, sedangkan di KKH itu kajiannya lengkap. Nah, berikutnya Ibu Bapak sekalian, kalau kita bicara teknologi lebih, ini juga mengulas ya, bahwa ini juga ada slide, jadi saya intip di screen apa partisipan, ada teman-teman dari Batan, ini lengkap nih hari ini pesertanya. Kalau kita bicara tentang traditional breeding, kita sudah tahu sejak kita belajar biologi ya. Kemudian ada mutagenesis, satu suatu teknologi yang katakanlah situ berbasis mutan. Mutasi. Mutasi itu bisa oleh UV, bisa oleh sinar radioaktif, radioisotop, dan seterusnya. Yang mungkin gamanya ya. Dan situ kemudian ada DNA recombination, kemudian terakhir ada transgenik, mengambil gen dari luar. Dan yang terakhir Ibu Basi kalian, kalau mengambil gen dari luar itu misalnya bisa diambil dari gen di dalam tubuhnya sendiri, tanamannya sendiri atau hewannya sendiri, maka genome editing ini menjadi salah satu jawaban. Ini adalah spektrum jenis-jenis teknologinya. Gennya bisa satu, bisa dua, bisa banyak. Nah, kemudian kalau lihat tren istilah, dulu terkenal genetically modified organism itu, sekarang belakang-belakang tidak ditinggalkan ya, karena orang malas juga melayani diskusi yang belum-belum sudah anti gitu ya. Belum ada anti. Akhirnya banyak juga yang dibicarakan tentang bioengineer. Bioengineer itu mau GMO, mau yang gennya dari luar atau mau di dalam, dan seterusnya itu menjadi lebih luas lagi dan memberikan pengertian diskusinya lebih sehat. Dua sekalian, ini suatu sindiran buat kita. Kalau kita bicara tentang naturally modifikasi, maka di mutasi alam juga terjadi. Bisa larinya positif, bisa larinya negatif. Kalau kita seleksi lama banget, kita bisa mendapatkan suatu varietas yang sebenarnya itu secara alamnya terjadi mutasi yang bisa mendapatkan sesuatu target-target atau kanlah suatu produk-produk yang menggembirakan. Seperti umbi ini, gedenya seperti itu ya. Yang isinya adalah seperti pati dibungkus. Kalau kita bicara ini berarti produktivitasnya seperti apa? Kan seperti itu. Berikutnya Ibu sekalian, saya bicara tentang kenapa PRG. Nah, ini ada satu ringkasan buat saya. Nasir et al. 2019 itu merangkum di dalam tulisannya GM yang produk GM yang ada itu apa saja, di situ banyak sekali. Kemudian trait yang dikembangkan apa, maksudnya target-target yang pemulihan itu apa yang ditarget. Dan intinya sebelah kiri itu adalah kebanyakan adalah di resisten terhadap insek dan resisten terhadap herbisida. Kemudian ada belakangan ini juga trennya di Indonesia juga banyak mengembangkan tentang terhadap berkaitan dengan cekaman abiotik, apakah itu rendaman, apakah itu kekeringan. Saya banyak melihat, termasuk saya ketika saya masih di bioteknologi LIPI di Cibinong, teman-teman juga sudah mulai ini, dan sampai hari ini mungkin teman-teman mungkin senang sekali karena ini sudah regulasinya kan. Di Biogen juga lebih maju, dan di IPB juga banyak yang mengembangkan itu. Kemudian untuk virus, dan belakangan ini juga untuk increase, kemudian nutrien. Nutrien itu yang terkenal adalah misalnya untuk iron, ya untuk iron itu adalah golden rice, yaitu bagaimana menambahkan zat besi untuk anemia, untuk kesehatan kita. Baik, Ibu sekalian, kalau tadi Pak Bambang, saya ambil juga ini paparan Pak Bambang waktu di Biotruk kemarin, bulan Desember ya, bahwa pada kenyataannya kita sudah melihat bahwa ini adalah berbagai negara, boleh dibilang katakanlah negara-negara yang punya lahan produktif, negara yang maju, sudah mengadopsi ini, baik itu mengkonsumsi maupun menanam, ya, seperti itu. Saya tambahkan data dari lain supaya ini kalau dari AISAI selalu mengupdate, kemudian ada data-data lain yang seperti Bapak sampaikan tadi, ada 5 negara yang paling tidak di situ dominan. Nah, bagaimana Indonesia? Nah, ini posisi Indonesia, ini jawab ya, permintaan dari panitia. Posisi Indonesia, kita itu mulai pertama merekomendasikan itu tahun 2011, dan ini dari 2011 sampai 2018, tabelnya seperti ini. Yang paling kiri adalah masalah keamanan pangan, yang keamanan lingkungan yang warna biru, dan keamanan pakan yang sebelah kanan itu, yang warna hijau. Tahun berikutnya di tahun 19, ini peralihan ya, peralihan pengurus, makanya datanya belum masuk sana, ini saya ambil, ini juga cukup banyak di tahun 2019, yang sudah seperti tadi, keamanan pangan, keamanan pakan, dan keamanan lingkungan. Dan yang lebih dahsyat lagi di tahun 2020 dan 2021, pengusulnya banyak. Di antaranya yang menarik buat saya adalah
kalau ibu bapak sekalian suka lihat channel-channel swasta TV itu, beberapa waktu yang lalu itu sering diputer itu. Ada pemenang Nobel Prize yang mengatakan untuk menyelamatkan bumi itu, pakailah, carilah gen yang bisa disisipkan dan di situ dia berperan untuk bagaimana. Nah, saya hubungannya apa dengan tabel ini? Karena ada usulan dari tabel ini yang bisa merubah suatu metabolisme, suatu proses metabolisme yang bisa mereduksi CO2. Artinya, kalau dihubungkan dengan bagaimana menyelamatkan bumi, CO2, katakanlah CO2 untuk efek global warming-nya, peran gen itu adalah. Gen yang lain-lainnya banyak sekali. Kalau misalnya kita lihat manfaat BRG itu seperti apa, ya ini ada list yang harus kita timbang ya, timbang kita timbang bobotnya, manfaatnya seperti itu begitu banyaknya untuk resisten berbagai cekaman biotik dan abiotik, hama penyakit dan tantangan lingkungan yang berubah-ubah. Kemudian ada tantangan untuk nutrisinya naik, untuk misalnya juga untuk memproduksi misalnya molecular farming untuk farmasi dan seterusnya. Kemudian ada kekhawatiran di masyarakat itu, lah itulah yang kita manage. Sekarang ini manajemen dunia itu, menurut di ISO itu ada namanya 31.000, risk management. Risk management itu adalah kerjaannya cuma dua. Melihat suatu risiko itu menjadi manfaat, menjadi peluang. Kalau itu menjadi ancaman, kita harus mitigasi. Cuman itu aja. Platform segala macam manajemen yang di ISO base itu, yang kebetulan banyak yang berkaitan dengan sistem manajemen tentang apa itu, basisnya adalah risiko manajemen. Selalu mencari peluang untuk dimanfaatkan dan selalu menghindari atau memitigasi ancaman itu. Nah, kalau di dalam produk PRG, ancaman itu seperti apa? Terkait dengan environmental, mental kesehatan, dan mental ekonomi. Dan itu semua di bawah ini saya sampaikan. Bagaimana, seperti saya sampaikan di awal, hadir negara di dalam hal bagaimana menjamin bahwa produk-produk itu untuk di masyarakat itu menjadi aman. Kemudian status regulasi di Indonesia. Seperti saya sampaikan tadi, ini mungkin sebagai gambaran umum aja bahwa undang-undangnya itu begitu panjang ya. Dan dasarnya juga internasional, kita selalu rajin di dalam ratifikasi dan itu komit. Dan dari tahun 1993, kemudian protokol Karel 2003, kemudian Undang-Undang nomor 5, Undang-Undang nomor 21 yang menjadi pegangan, kemudian ada Perpres 53 2014, yang kita pegang itu sekarang adalah kita bekerja KAK itu berdasarkan PP 21 2005, kemudian di atas itu di kelembagaannya adalah terdiri ada KKH dan TTKH, dan di situ ada di dalam TTKH ada hukum, dan kemudian kita menghasilkan rekomendasi, kemudian dari rekomendasi itu kita berikan kepada stakeholder yang bertanggung jawab di situ, misalnya Kementan, Kemenh, dan BP POM, seperti Mbak Ega dan Pak Mastur tadi. Nah, kalau produk-produk yang berkaitan dengan keamanan pangan, gitu, itu 2011 itu sudah jalan. Kalau nggak salah Mbak Ega ya tadi, kalau nggak salah 2011 sudah start. Namun, Ibu Bapak sekalian, dalam 10 tahun belakangan ini, izin pelepasan itu Pak Mastur tadi juga menyinggung. Permentan tentang nomor 50 tahun 2020, pengawasan dan pengendalian varietas tanaman, ditandatangani tanggal 30 Desember 2021, inilah titik ya, titik yang kita tunggu. Kemudian untuk operasionalnya, ada peraturan kepada Badan Litbang nomor 337, yang kebetulan tanggalnya juga 30 Maret ya, di tanggal 30 Maret. Artinya, Ibu sekalian, untuk regulasinya sudah lengkap kita sebenarnya. Walaupun masih tersisa nanti, tapi mudah-mudahan Kementerian Sektor Perikanan ya, pertanakan dan produk-produk yang terkait dengan di luar tanaman itu akan muncul karena sudah ada contoh benchmarking ini. Jadi basically ini adalah peristiwa yang ditunggu-tunggu dan oleh itu kita wajib bersyukur dan berterima kasih kepada Kementan dan juga kementerian-kementerian lain yang selalu mencuarakan ini, Kementerian Kemenko Ekonomi melalui Bu Dr. Mustabil juga salah satu deputi di sana dan juga ada Bu Marianya malah sekarang yang membantu ini sudah pensiun ya. Kemudian ada teman-teman di Bappenas juga banyak teman-teman peneliti yang selalu aktif berdiskusi untuk bagaimana memberikan pemahaman lebih hebat lagi terhadap produk ini sebagai alternatif yang akan disampaikan kepada bangsa ini. Silakan pilih nanti kalau memang menjadi manfaat ya, akan menjadikan manfaat, silakan pilih gitu ya. Baik. Untuk kelembagaannya, jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa kita itu mempunyai balik clearing. Jadi kalau ngomong sosialisasi terus ini kadang-kadang ya capek juga ya. Nah, tapi kita harus nggak boleh capek di situ karena memang awareness harus kita bangun. Iman takwa aja kita harus dengerin kuliah subuh terus kan, begitu ya.
Jadi kalau kita pemahaman PRG ya harus rajin juga, apalagi menyangkut hal-hal yang berkaitan teknis sekali. Nah, untuk kepada teman-teman, tolong sebarkan informasi bahwa Indonesia punya website Indonesian BCFL. Ini bisa diklik, berbagai produk di sana ada, berbagai informasi diskusi ada untuk bagaimana kita bisa lebih detail memahami ini. Dan kalau misalnya ada usulan-usulan bisa komentar ya terhadap itu. Jadi dari Komisi Keamanan Data itu ada sekretariat yang ada di Kementerian LHK, kemudian ada balik clearing yang tugasnya itu memberikan informasi, dan ada tim teknis dan tim hukum. Tim teknis itu ada TTKH Pangan, TTKH Pakan, dan TTKH Lingkungan. Yang tadi dua pembicara yang pertama itu adalah TTKH Pakan dan TTKH Pakan. Nanti Pak Hastori akan bicara TTKH Lingkungan. Lebih lengkap lagi kita itu. Nah, ibu sekalian, kalau kita bicara tentang urut-urutan kalau terkait dengan tanaman, kalau pangan sudah, saya kira sudah lama sekali berjalan, hampir 10 tahun ya berjalan, dan termasuk enzim yang dipakai di dalam industri itu lama juga berjalan. Nah, kalau untuk tanaman, di TTKH itu ada beberapa hasil data yang harus dikaji, misalnya data-data dari laboratorium, kemudian fasilitas uji terbatas, kemudian ada LUT, itu adalah lapangan uji terbatas. Nah, ibu sekalian, ini perlu saya sampaikan, kalau misalnya ini ada pengambil keputusan, untuk menggalakkan penelitian dalam negeri, biaya-biaya uji, kalau masuk ke sertifikasi mungkin mudah ya. Biayanya sangat murah, tetapi data yang dipakai untuk menyuguhkan hasil-hasil uji ini baru di-backup oleh pemerintah, terutama lembaga-lembaga yang portfolionya adalah mendorong inovasi dan riset. Hilirisasi nggak mungkin dibebankan kepada para peneliti dengan dana DIPA yang terbatas, maka itu harus diadakan ekstra. Karena ini termasuk scaling up, kalau ini produksi pabrik, scaling up itu juga berat. Bayar pabrik, manpower-nya dibayar, mesin pabrik yang dibayar itu termasuk bagian ini. Untuk mendapatkan data-data yang benar-benar faktual ya. Kalau di pabrik online mesin, kalau di lapangan itu seperti dengan adaptasi yang ada. Nah, ini perlu didorong juga. Jadi jangan, kalau menurut saya jangan apa, Kementerian Ristek Dikti, penelitiannya juga jangan dilupakan hilirisasi yang seperti ini, apalagi kalau kita menyangkut masalah ketahanan pangan, kedelai ada sumur titis, rontoklah dananya di sana, kalau menurut saya untuk mendukung ini semua. Dibuat sekalian, nah ini saya tertarik pada waktu beberapa waktu yang lalu itu, ada pertanyaan begini, kalau kita menggunakan produk rekayasa jenis produk pre-EG, kenapa kita nggak boleh menanam? Itu pertanyaan itu muncul dari publik, dan Pak Menteri juga bertanya gitu, yang disampaikan oleh Pak Dirjen pada waktu rapat kemarin. Jadi menurut saya ini adalah menarik ya, suatu pertanyaan, kita mengkonsumsi tapi kenapa kita nanam? Lah akhirnya permentan ini adalah sebagai basis, dan kemudian ada dilengkapi dengan SOP yang paling bawah itu adalah SOP bagian kembali. Dan oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, ini adalah sejarah menurut saya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan momentum itu, penelitian-penelitian dalam negeri supaya kita bisa lebih genjot lagi. Tentunya produk-produk dari luar juga akan terjadi, karena ini Indonesia mengenai pasar bebas. Cuman nanti pasti harus ada kajian-kajian di mana. Yang paling bagus adalah pengalaman luar dan pengalaman dalam negeri digabung ya. Kerjasama penelitian masih terbuka. Oleh karena itu menjadi penting. Nah, seperti tadi ini dalam rata menjawab pertanyaan publik, kalau kita ngimpor dan mengkonsumsi produk negeri, kenapa kita tidak menanam? Ini pertanyaan publik dan pertanyaan Pak Menteri juga. Alhamdulillah di dalam rapat itu sedikit saya bocorin, ini belum resmi ya, tapi saya untuk karena ini energi positif buat kita semua. Maka di dalam IGD itu salah satunya dibahas, karena PR-nya dua. Membahas renstranya, renstra yang tahun 2000, bukan renstra ya, program kegiatan pengadaan bibit kedelai di tahun 2021, dan menjawab pertanyaan itu yang di atas tadi. Pak Dirjen mengatakan demikian. Dan dari hasil diskusi itu, maka ada beberapa yang saya ingin sampaikan. Import benih kedelai dapat dilakukan dengan mempertimbangkan adaptasi lingkungan. Artinya boleh. Kemudian yang kedua, di sana nomor tiga ya, terkait dengan sumber daya lahan, hasil panen kedelai tidak berpengaruh terhadap lingkungan kesehatan tanah. Kemudian varietas-varietas kedelai yang sudah dikembangkan di dalam negeri dapat terus dikembangkan menjadi produk-produk genetik yang sesuai dengan kebutuhan kita. Artinya penelitian kedelai di Balitkabi dan di mana-mana sekarang sudah ada. Bagaimana sekarang lebih terbuka lagi penelitiannya itu bilibus dengan menggunakan unsur bioteknologi ini. Yang nomor 6 misalnya, pengembangan varietas kedelai produk rekayasa genetik yang dapat diadaptasi dengan kondisi lingkungan di Indonesia harus tetap dikembangkan, ini kata-kata Pak Dirjen nih,
melalui pilot project Denplot dan Denfarm. Nah, ini saya kira ini angin segar buat para peneliti ya, para peneliti juga, supaya kita mulailah hari ini memikirkan memberikan alternatif-alternatif teknologi yang sudah benchmarking di berbagai negara, bahwa itu suatu hasil yang manfaat. Ibu sekalian, kemudian sebelumnya juga kita diskusi di Bappenas juga ada semacam ini, bahwa untuk biofortifikasi itu tidak ada cara lain ya, karena biofortifikasi ini menjadi penting, tidak ada cara lain, kalau konvensional nggak bisa, berarti harus menggunakan teknologi bioteknologi, apakah menggunakan GMO atau PRG, atau menggunakan genome editing. Ini adalah satu langkah. Nah, Ibu sekalian, terkait dengan genome itu yang sedikit aja yang saya, ini saya mapping posisi diskusi tentang berbagai negara, tentang genome editing. Ya. Genome editing itu tidak ada beberapa tipe, di antaranya adalah gennya tidak diambil dari tanaman lain atau jenis makhluk lain, misalnya dari insek, enggak, tetapi dari tanaman itu sendiri. Nah, posisi Indonesia, kita juga merespon cepat, teman-teman diskusi, ya, alhamdulillah sudah mendapatkan kesepakatan, dan tahun 2021 ini sudah start juga, bahwa ada beberapa, kalau kajiannya mengatakan tidak ada gen asing ke dalam varietas baru tadi, maka kita singkirkan, kita sisihkan, bukan termasuk GMO, maka bisa langsung melalui proses prosedur perizinan yang lain. Dan itu kemarin sudah ada beberapa usulan dari BPUKIN, saya kira mudah-mudahan ini lancar ya kajiannya dari teman-teman yang kemudian tim teknisnya kita bentuk lintas TTKH, lintas bidang, karena ini merupakan hal yang penting. Ibu sekalian, kemudian saya ingin masuk ke tema sedikit untuk supaya kita lebih yang masih ragu-ragu, karena di musim pandemi ini Ibu sekalian, ragu-ragu khawatir itu menurunkan imunnya. Coba setiap hari khawatir lagi, nanti imunnya turun. Tapi kalau setiap hari itu optimis, kita happy, maka imunnya naik. Jangan-jangan nggak perlu vaksin. Ada teman saya diukur imunnya tinggi banget. Kenapa Bapak nggak vaksin? Oh, saya imunnya tinggi banget, Mas. Wah, memang kelihatannya orangnya happy terus, saya lihat. Baik, saya masuk ya. Arti ekonomi sosial benar kedelai itu. Ini kedelai luar biasa. Ini adalah buah simalakama ya. Kalau misalnya kita harga kedelai itu naik, maka efeknya itu kemana-mana. Pedagang tempe, pedagang tahu, terutama tempe ya, dipakai tempe. Dan ini datanya menunjukkan bahwa impornya itu kita banyak. Dan impor itu masuk mayoritas adalah kedelai GMO. Maka rentetannya ke pedagang gorengan dan seterusnya luar biasa. Efeknya luar biasa. Nah, fakta di sebelah global, bahwa yang memproduksi itu memang faktanya adalah memproduksi GMO, kedelai itu. Kemudian di level lain, kedelai balang bijinya kelihatan, tempe, tahu, ngerti orang kasat mata. Tetapi kalau sudah masuk ke minyak, masuk ke lecithin, di hari Sabtu kemarin ada yang bertanya, kalau sudah jadi emulsifier, bingung kan? Dan dia termasuk emulsifier yang bagus ya, dari kedelai. Kita nggak tahu tuh efeknya. Tetapi Badan POM mengatur kalau kandungannya itu di bawah 5% tidak perlu dilabel dan seterusnya. Nah, kadang-kadang kita bertanya, kita harus tahu juga ya. Saya kalau tadi bicara Amerika Serikat, saya coba ngambil konsorsium menteri-menteri di Amerika Latin. Itu membuat suatu tulisan, dan saya mengambil satu bagian, yang dua bagian yang penting. Pertama adalah terkait dengan on-farm-nya. Di on-farm-nya itu, kalau kita bicara input, biaya buruhnya itu hampir sama. Tetapi biaya input-nya, menggunakan GM itu hampir 25% ya, atau 20% lah. Itu 15-20% bisa dihemat. Artinya, yield yang didapatkan hasil akhir itu bukan karena yang lain-lain, tetapi karena input-nya. Kemudian juga bertanya, di dalam diskusi banyak sekali, kalau GMO itu bisa meningkatkan rendemen enggak, yield enggak? Kebanyakan itu salah satu, ada yang tidak, tapi kebanyakan yang jelas-jelas menjadi cerita, yang benchmarknya bisa dicek di mana. Dia biaya-biaya untuk gulma dan untuk biaya pestisida jadi turun. Itu adalah salah satu input yang bisa dihemat. Oleh karena itu, syukur kalau kita mendapatkan gen yang bisa menghemat biaya input herbisida dan insektisida dan kemudian gulmanya, tapi juga increase terhadap yieldnya, terhadap antara ancaman angin ribut, ada rendaman, ada kekeringan, maka dia tahan, maka perubahan iklim yang masa tanamnya tidak kacau itu, maka kalau diproduksi GMO akan menter, dia akan kuat, akan tahan. Dan ini ada tantangan ke depan. Oleh karena itu, saya hubungkan dengan tadi, gen itu bisa menyelamatkan bumi, karena menyelamatkan manusia juga. Dan kemudian di bawah ini, saya lihat komponennya apa saja. Misalnya sampai komponen pada GHG bagaimana? Itu menyediakan efek-efek positif.
Nah, kalau kita lebih dalam lagi ke komponen nutrisi, komponen katakanlah komponen apa namanya, salah ketik ya, konvensional, komponen nutrisi, di sini disandingkan antara GM, antara konvensional dan antara organik, itu kesetaraannya juga kita comparable ya. Jadi seperti itu. Ini mulai dari protein, kemudian diturunkan asam aminonya apa saja di situ, kemudian vitamin, fatty acid-nya apa saja, elemen-elemen mikronya juga keluar semua di situ dibanding-bandingkan. Kalau elemen mikro mungkin tergantung tempat tumbuh ya. Nah, tetapi Mas, di kita masih punya PR banyak untuk mengedukasi masyarakat kita. Ini hasil survei itu masyarakat kita itu anti GMO tapi menggunakan GMO kan gitu ya. Dia nggak ngerti, seperti orang sedang minum yogurt kemudian yogurt itu saya anti GMO loh ya yogurt, tapi yogurtnya dari sapi. Sapi makanannya adalah makanan pakan-pakan yang produknya dari biji-bijian atau dari minyak-minyak yang pelet-peletnya mengandung unsur GMO. Seperti itu. Jadi ini masyarakat perlu dibuka pengetahuannya melalui edukasi sosialisasi. Ini adalah menggambarkan bahwa sangat ironis ya, karena kita mengkonsumsi tetapi kita sepertinya anti gitu ya. Oleh karena itu pemahaman itu perlu dikembangkan. Nah, kalau kita bicara rantai suplai kedelai sekalian, memang semakin dari produsen ke semakin, semakin tidak tahu. Kalau kita bicara tentang industri pertama misalnya minyak. Minyak itu paling banyak diekspor juga ke Indonesia. Kalau bijinya diekspor. Nah, oleh karena itu kalau bicara turunan, maka kita juga enggak bisa mengenali lagi. Oleh karena itu Indonesia sudah siap dengan regulasi itu. Ya. Regulasi sudah siap karena keamanan itu sedemikian rapi Badan POM. Nah, kalau kita lihat trennya, ekspor komoditi kedelai itu banyak yang dalam bentuk biji, tetapi dalam aplikasi bisa feed food dan kebutuhan yang lain juga banyak untuk industri. Dan kemudian kalau kita bicara tentang turunannya, banyak balik pemakaiannya untuk enzim, untuk vaksin, dan seterusnya. Dan di situ ada kita sudah nggak bisa lihat lagi apa yang itu. Nah, ini adalah ironis. Katanya ini ada bicara tentang makanan sehat, ada 7. Mulai dari yogurt, salad dressing, kemudian ada protein shakes dan margarin dan seterusnya. Di antara 2-3 ini kalau kita cermati, sepertinya tidak mengandung GMO, tetapi kalau diruntut pasti mengandung GMO. Kan gitu ya. Jadi oleh karena itu kita mesti harus lebih jeli terhadap kepada produk-produk yang ada di kita. Tapi intinya masyarakat kita itu dibuat banyak pilihan gitu ya. Banyak pilihan. Jadi konsumen yang menentukan terakhir nanti. Terakhir menjadi tantangan ke depan Pak Bambang, saya izin sedikit. Kita nggak main-main ya terhadap ketahanan pangan ini dan masalah kelaparan dan seterusnya, walaupun kita selama ini sudah terjadi, tapi ke depan kita nggak tahu ya, pertumbuhan penduduk luar biasa, kemudian areal yang bisa ditanamin mengecil terus, kemudian juga ancaman-ancaman dari bencana alam juga luar biasa, maka kita menjadi tantangan tersendiri. Dan kalau kita bicara tentang biofortifikasi, efek bagaimana nanam pangan, kemudian kita bisa berkontribusi terhadap stunting, katakanlah, misalnya bisa menambahkan iron, bisa menambahkan zinc, bisa menambahkan vitamin A. Dan Indonesia sayangnya penelitiannya itu masih tidak terlalu intensif dibandingkan negara-negara lain. Dan ini adalah kita termasuk penduduk yang besar. Dan stunting itu sudah di depan mata kita. Kita kan punya program roadmap untuk mengatasi stunting ini. Kemudian kalau kita bicara tentang diskusi yang belakangan ini muncul, banyak diskusi tentang krisis bahan baku pangan, kemudian terkait dengan harga-harga, misalnya harga jagung melambung dan seterusnya ini, atau harga kedelai sekarang lebih bagus, kemudian, tetapi itu jangan mengganggu untuk kita menyediakan banyak pilihan-pilihan terhadap benih-benih yang akan kita sampaikan di masyarakat kita. Tentunya selalu melalui proses-proses yang panjang, mulai dari pembuktian-pembuktian berdasarkan evidence dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat tantangan ke depan juga, tadi Pak Direktur CMO Biotrop juga mengatakan di dalam peternakan perikanan bagaimana? Nah, ini peluang bioteknologinya kalau kita lihat negara lain dengan genome editing aja banyak sekali, mulai dari sapi, domba dan seterusnya banyak sekali yang telah berhasil ya diperbaiki, katakanlah mutunya. Sama di sini ada Pak Madya Istama nanti tahu bisa sharing. Dan Ibu sekalian, PR kita itu begini, ini membangun pemahaman itu enggak gampang membangun karena terus terang saja, kalau kita benchmark, International Electrotechnical Commission itu adalah organisasi yang 110 tahun umurnya. Sampai sekarang yang membangun awareness terhadap government itu masih dikencangkan juga ya. Masih program, masih intensif. Padahal dia produknya gampang. Produknya adalah produk yang berbasis listrik, elektronik. Gampang kan?
Kalau biotek kan lebih ini. Oleh karena itu, bagaimana membangun itu mulai dari tidak tahu, menjadi mengerti, menjadi tertarik, menjadi partisipasi. Kalau sudah partisipasi, komit, kemudian manage, melead. Nah, kalau tentunya kalau di level masyarakat, pakar, regulator, bisa masuk di level mana. Kemudian yang penting lagi adalah regulator. Regulator kita harus banyak literasinya. Staf-staf yang di bawah regulator itu harus bacaannya banyak. Dan bacaannya itu ke belakang melihat evidennya apa saja, benchmark terhadap luar, terus ke depan adalah melihat risk management-nya. Oleh karena itu, ini adalah kerjaan-kerjaan menjadi leader-leader ke depan itu tidak gampang karena tantangannya itu begitu dinamis. Kita harus kental dengan risk management, ke belakang kita juga harus berdasarkan evidence, data-data harus disiapkan. Nah, sebelah kanan ini adalah The National Academy of Science and Engineering Medicine sana. Dia juga mengatakan juga, Amerika kalau dibilang sudah GMO aja sudah sekian tahun lama sekali, mungkin sejak lahirnya produk ini sudah hampir 25 tahun atau 20-an sekian lebih. Itu juga masih punya strategi lagi membangun pengertian, pemahaman. Oleh karena itu, teman-teman semua jangan bosan-bosan kita mengedukasi masyarakat kita untuk mengerti tentang bagaimana produk-produk seperti ini. Berbeda dengan nanoteknologi, mudah mungkin teman-teman memahami. Berbeda dengan teknologi informasi, mudah karena dia langsung user. Dan tiga pilar bioteknologi, nanoteknologi, dan teknologi informasi ini adalah di antara tiga yang menjadi teknologi pemegang kunci ke depan. Bioteknologi ini yang sebenarnya Indonesia harus berpotensi, tetapi dia termasuk yang paling lambat perjalannya. Ibu sekalian, saya kira itu yang menjadi bahan saya untuk menyamaratakan pemikiran kita dan mengupdate tentang izin-izin yang sudah dikeluarkan ke AKH, rekomendasi terkait dengan produk-produk PRG dan juga regulasi yang ada. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Prof. Bambang. Saya kira kita memperoleh insight yang komplit ya. Overview dari perkembangan biotek yang selama ini berkembang di dunia dan mungkin Indonesia juga. Sebagian akan mengadopsi sampai ada kasus khusus atau semacam lesson learned dari kedelai yang belum lama diseminarkan juga. Dan saya kira memang bicara kedelai ini harapannya supaya kita bisa menstimulasi ya, teman-teman pemulia untuk bisa menggarap segera kedelai karena pangan kedelai ini kan luar biasa demand-nya untuk Indonesia. Tetapi seperti kita tahu bahwa kedelai adalah tanaman subtropis yang memang perlu suatu saat nanti rekayasa genetiknya mengarahkan bagaimana mencari kedelai tropis yang produktif dan punya hasil yang relatif bisa bersaing dengan teman-teman kita di negara subtropis tadi. Ibu Bapak sekalian, terakhir kami mengundang Bapak Dr. Mahmud Tohari. Beliau adalah koordinator tim teknis keamanan hayati untuk lingkungan. Dia akan menyampaikan tentang kajian keamanan lingkungan produk rekayasa genetik. Mbak Ulfa, bisa di-share CV-nya Pak Pak Tohari? Mbak Ulfa? Silakan Pak, bisa dilihat di share screen. Sudah kami share, Pak. Apakah sudah terlihat? Baik. Ya. Apakah sudah tampil, Pak? Ya, jadi Pak Mahmud Tohari adalah ketua tim teknis keamanan hayati untuk lingkungan, bidang lingkungan. Wakil koordinator TTKH bidang lingkungan. Beliau menyelesaikan pendidikannya di master di bacanya susah juga di bahasa Prancis ya. Dua-duanya di Montpellier, baik master maupun doktornya, daripada salah nyebut ya, untuk bidang-bidang biosistem ekologi, ekologi biosistematik ya. Dan S1-nya saya meskipun tidak menyebut di sini, beliau adalah sarjana peternakan dari Universitas Diponegoro Semarang ya. Waktu kami silakan Pak Mahmud Tohari untuk bisa menyampaikan paparan. Monggo, Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua.
juga pada Direktur Biotrop, Pak Bambang selaku Direktur Indobik, Pak Bambang Pras yang baru saja bicara tadi sebagai Ketua KKH, dan juga narasumber yang lain serta para hadirin sekalian yang meliputi seluruh tempat Nusantara ini yang hadir cukup banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua dikaruniai kesejahteraan dan kesehatan. Paparan saya ini saya rasa mungkin banyak yang tadi sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara terdahulu. Mudah-mudahan ini hanya sebagai penambah saja. Saya akan menyampaikan seperti yang dimintakan oleh panitia, yaitu tentang pengkajian produk rekayasa genetik untuk aspek lingkungan di Indonesia. Sebelumnya saya juga mohon maaf pada panitia bahwa saya tidak bisa menampilkan virtual background yang sudah dikirimkan template-nya karena mungkin gadget saya yang tidak mendukung. Perlu diganti, tunggu nanti dari Pak Bambang Purwantara. Juga tadi sudah dikoreksi juga bahwa saya adalah sebagai wakil koordinator untuk bidang lingkungan TTKH ini, dan sebagai ketuanya mungkin Bapak-bapak Ibu-ibu semua juga sudah tahu bahwa beliau adalah Dr. Hewan Indra. Ya, beliau adalah juga sebagai direktur KKH konservasi keanekaragaman hayati di dalam lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Baik. Bisa didengarkan Pak Bambang ya? Pak Bambang? Ya, bagus Pak. Baik. Baik. Nah, ini isi presentasi. Nanti kalau waktunya berlarut-larut, mohon bisa diperingatkan Pak. Itu mengenai pendahuluan, kemudian peraturan perundang-undangan tentang keamanan hayati, khususnya ini bidang lingkungan, nanti akan saya sampaikan, dan proses pengkajian keamanan lingkungan PRG, dan kemudian penutup. Kita semua tahu ini mengenai pendahuluan ini, mohon maaf kalau data mengenai areal penanaman ini agak kadaluarsa, tapi tadi sudah banyak dikoreksi, diungkapkan oleh Pak Bambang Pras, saya rasa. Bagus sekali. Nah, kalau kita lihat bahwa Indonesia memang harus menampilkan ini dengan baik, ya. Menampilkan penguatan di dalam produk-produk untuk ke GMO ini, untuk produk rekayasa genetik ini. Dan walaupun telah banyak diungkapkan tadi kekhawatiran-kekhawatiran yang ada, kemudian ada yang apakah nanti keanekaragaman hayati bisa berkurang atau tertekan, kemudian juga tentang lingkungan, kesehatan manusia serta hewan juga bisa terganggu, tapi dengan peraturan yang sudah ada, kekhawatiran ini insya Allah bisa diatasi. Dan ini ternyata telah terbukti di dalam beberapa pengkajian-pengkajian yang dilakukan. Ini didasari dengan protokol Cartagena yang menekankan prinsip kehati-hatian atau precautionary approach dalam pemanfaatan dan pengembangan PRG. Nah, keamanan lingkungan, ini khusus yang saya bicarakan, yang ada di tim kami, itu diperlukan apabila PRG akan dilepas ke lingkungan atau dibudidayakan. Nah, dengan demikian maka memang ini mungkin merupakan suatu persyaratan yang kalau kita lihat lebih berat dibandingkan dengan
bidang yang lain, baik pangan ataupun pakan. Karena nanti persyaratan yang diperlukan untuk menjamin bahwa PRG ini benar-benar aman. Gitu. Nah, alhamdulillah tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Pras bahwa pemerintah dalam ini telah hadir, yaitu telah menerbitkan banyak regulasi keamanan hayati PRG ini untuk mewujudkan keamanan lingkungan. Di samping bidang-bidang yang lain juga. Sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Ini selalu kita pegang. Nah, dalam hal ini, kalau kita lihat dalam skema ini, pendekatan kehati-hatian itu selalu menjiwai dalam kaitan dengan pengkajian PRG ini. Nah, kemudian melalui analisis risiko lingkungan yang meliputi semua aspek yang dikaji supaya benar-benar menjamin keamanannya, maka dihasilkanlah tanaman biotek yang aman. Nah, Bapak, Ibu sekalian, keamanan lingkungan PRG ini meliputi beberapa untuk mengingatkan bahwa yang dimaksud dengan keamanan lingkungan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya risiko yang merugikan terhadap keanekaragaman hayati sebagai akibat pemanfaatan PRG. Kemudian pengkajian keamanan lingkungan adalah keseluruhan proses pemeriksaan dokumen dan pengujian PRG serta faktor sosial ekonomi terkait. Sedangkan pengujian keamanan lingkungan itu diartikan sebagai evaluasi dan kajian teknis PRG yang meliputi teknik perekayasaan, efikasi, dan persyaratan keamanan hayati di laboratorium, fasilitas uji terbatas, dan juga di lapangan uji terbatas. Baik, Bapak-Ibu sekalian, bab kedua akan kami sampaikan mengenai peraturan perundangan tentang keamanan hayati PRG, khususnya keamanan lingkungan. Berkaitan dengan keamanan lingkungan, ini telah banyak regulasi yang sudah disediakan, mulai dari awal yang melandasi, yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang nomor 32 tahun 97, Undang-Undang tentang pengesahan protokol Cartagena keamanan hayati, kemudian PP-nya juga, serta Perpres menindaklanjuti amar dalam Undang-Undang, dalam PP tadi, kemudian juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 25 tahun 12 tentang pedoman penyusunan dokumen analisis risiko lingkungan, kemudian juga Peraturan Menteri LHK tentang tata cara pengujian keamanan lingkungan tanaman PRG di LUT. Khusus ini menyangkut lingkungan. Ya, ini yang tidak ada di PRG pakan maupun PRG pangan. Baik. Ini tentang Undang-Undang nomor 32, yaitu pengelolaan lingkungan hidup. Disebutkan pada pasal 47, setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, juga terhadap kesehatan dan keselamatan manusia, wajib melakukan analisis risiko lingkungan. Di dalam PP nomor 21 2005 disebutkan dalam pasal cukup banyak, 14, 15, 16, 17, 18, bahwa KKH, Komisi Keamanan Hayati, melakukan pengkajian dalam rangka pemberian rekomendasi keamanan hayati dengan alur mulai dari menteri terkait, kemudian ke komisi KKH. KKH memberikan perintah kepada tim teknis keamanan hayati, dan kemudian disampaikan melalui balik clearing keamanan hayati, hasil-hasil kajian, setiap kajian yang dilakukan. Selanjutnya, prosedur
analisis risiko lingkungan yang diatur dalam Permen LH nomor 25 tahun 2012 tadi, itu sudah mengatur semua terkait dengan pengkajian keamanan lingkungan secara komprehensif, mempertimbangkan asas kelayakan, juga mempertimbangkan faktor biotik dan abiotik sebagai indikator. Masih tentang undang-undang tentang lingkungan hidup pada pasal 47 tadi, bahwa pelepasan dan peredaran PRG harus melalui ARR. Ini wajib, karena siapa yang melanggar ada sanksinya. Kewajiban melakukan pengajian keamanan lingkungan terhadap PRG yang akan dilepas ke lingkungan berlaku untuk PRG, baik itu yang datang dari luar negeri maupun produk dalam negeri. Prosedur ARL sudah dilakukan secara komprehensif, mempertimbangkan kelayakan dan juga dari aspek biotik dan abiotik. Tentang analisis risiko lingkungan, itu meliputi kajian atau pengkajian risikonya, pengelolaan risikonya, serta komunikasi risiko. Pasal 69 Undang-Undang yang sama ini menyebutkan, setiap orang dilarang melepaskan PRG ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan. Pasal 101 menyebut, mengatur tentang sanksinya. Bahkan bagi pelanggarnya ini, denda 1 miliar sampai 3 miliar. Ini karena undang-undang dibuat sudah kira-kira 20 tahun yang lalu, mungkin nilainya pada waktu itu besar, tapi kalau sekarang mungkin tidak terlalu membuat takut orang. Tentang PP-nya sekarang, PP nomor 5 tentang keamanan hayati, ini merupakan dasar hukum dalam mewujudkan keamanan hayati. Untuk tiga bidang itu termasuk lingkungan. Bagi kesejahteraan rakyat, berdasarkan prinsip kesehatan serta pengelolaan sumber daya hayati, perlindungan konsumen, dan kepastian berusaha dengan mempertimbangkan aspek agama, etika, sosial, budaya, dan estetika. Ini semua dikaji sebagai screening awal dosir-dosir yang masuk tadi ke TTKH. Karena ada Pak Bambang Prasetyo mempunyai juga komisi sosial ekonomi hukum khusus yang menyoroti tentang aspek-aspek agama, etika, sosial, budaya, dan estetika ini. Bila ada karakteristik PRG yang diajukan ternyata tidak memenuhi standar untuk aspek ini, maka dia akan langsung ditolak. Tidak usah atau tidak perlu dilanjutkan lagi untuk pengujian berikutnya secara teknis. Ini merupakan penapisan pertama yang harus dipenuhi. Juga mencakup pengaturan mengenai jenis dan persyaratan PRG, prosedur penelitian dan pengembangan PRG, mekanisme pemasukan PRG dari luar negeri, prosedur pengkajian, pelepasan dan peredaran, serta pemanfaatan PRG, serta tata cara pengendalian PRG, dan juga mengatur tentang kelembagaan dan pembiayaannya. Baik. Jenis PRG ini meliputi hewan PRG, ikan PRG, tanaman PRG, jasa teknik PRG, yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Bambang Pras, bahwa yang banyak sekarang diajukan diproduksi adalah PRG tanaman serta jasa teknik. Nah, ini alhamdulillah ada juga Prof. Widya Asmara, yang kebetulan beliau adalah ketua untuk tim jasa teknik PRG. Nah, sedangkan yang lain tampaknya belum begitu intensif diproduksi dibandingkan tanaman dan jasa teknik. Mudah-mudahan untuk periode yang akan datang, periode hewan dan ikan sudah banyak yang akan disampaikan. Nah, tentang kelembagaan yang menangani perizinan aman lingkungan, ini khusus untuk aman lingkungan PRG ini,
yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk keamanan lingkungan, Komisi Keamanan Hayati, Tim Teknis Keamanan Hayati bidang lingkungan, serta balik liring keamanan hayati. Itu tentang kelembagaan yang menangani perizinan aman lingkungan PRG. Peraturan tentang pelepasan varietas tanaman. Jadi bahwa setelah setiap PRG yang ajukan itu sudah dinyatakan aman lingkungan, kemudian mendapatkan rekomendasi untuk diajukan lebih lanjut ke menteri, maka yang bersangkutan akan menindaklanjuti dengan tahap berikutnya. Jadi seperti misalnya ada jagung PRG tahan penggerek batang, setelah memperoleh izin atau memperoleh rekomendasi aman lingkungan, artinya bahwa dia aman untuk ditanam, aman untuk diedarkan. Tetapi ini harus melalui proses tersendiri, yaitu di Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanianlah yang akan menggodok, yaitu karena di sana ada tim khusus, yaitu pelepasan varietas tanaman. Nah, mengenai peraturannya yang melandasi ada Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman, ada Undang-Undang tentang Hortikultura, PP tentang Perbenihan Tanaman, kemudian juga Permentan tentang Pengujian, Penilaian, serta Pelepasan dan Penarikan Varietas Tanaman, kemudian juga ada Permentan tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura, serta yang terakhir, itu adalah yang sudah ditunggu-tunggu oleh Pak Bambang ini dari beberapa tahun yang lalu. Ini Permentan nomor 50 tahun 2020 tentang pengawasan dan pengendalian varietas tanaman PRG pertanian yang beredar di wilayah Republik Indonesia. Ini khusus Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, bahwa tanpa ada permentan ini, maka pengajuan PRG menjadi varietas, izin mendapatkan perlindungan varietas, tidak bisa diproses. Karena untuk memproses itu diperlukan infrastruktur seperti ini. Harus ada izin, harus ada peraturan yang mengatur tentang pengawasan pengendalian varietas tanaman. Jadi kalau belum ada peraturan ini, apa dasarnya tim dari Kementerian Pertanian untuk bisa membahas dan meloloskan? Jadi alhamdulillah, selamat ini kepada para pemilik varietas, calon varietas PRG, baik itu jagung dan yang lain sebagainya, bisa langsung memproses untuk mendapatkan perlindungan varietas tanaman untuk bisa diedarkan setelah memperoleh rekomendasi aman lingkungan dari KKH. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ini mengenai pengkajian lingkungan untuk PRG, yaitu meliputi tiga hal, yaitu yang pertama pengkajian dokumen itu sendiri. Jadi proponen harus menyiapkan dokumen yang terkait dengan PRG yang akan diajukan, kemudian semua harus diserahkan kepada KKH untuk diverifikasi. Bila belum lengkap, akan dikembalikan untuk dilengkapi dengan peraturan waktu tertentu. Kemudian bila sudah lengkap, maka KKH akan menyampaikan kepada proponen bahwa ini bisa dilanjutkan. Dan kemudian mereka akan membuat proposal untuk penyiapan langkah berikutnya, yaitu langkah pengujian. Apakah itu nanti untuk proses pengujian di fasilitas uji terbatas atau FUT, atau di lapangan uji terbatas. Nah, ini
Untuk FUT, saya kira Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua sudah mengerti bahwa semua PRG, baik itu pangan, pakan, lingkungan, harus melalui FUT, sedangkan untuk LUT itu hanya untuk aman lingkungan. Memang vaksin juga tidak, tapi ada beberapa kasus vaksin itu diperlukan juga LUT, tapi tidak banyak. Baik, nah ini skema untuk pengkajian aman lingkungan tadi, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, bahwa dimulai dengan pengajian keamanan lingkungan melalui proses-proses dosir yang disampaikan, kemudian setelah itu lolos, kemudian dilanjutkan dengan pengujian PRG pada level laboratorium, FUT, serta LUT. Bila ini kemudian sudah dinyatakan aman, maka akan keluar rekomendasi dan tadi yang saya sebutkan bisa diajukan lebih lanjut untuk memperoleh perlindungan, yaitu di tim P2PT Kementerian Pertanian. Baru kemudian akan diperoleh izin peredaran dan pelepasan. Karena di dalam hal ini juga proses untuk mendapatkan uji PPT ini perlu uji peta pembanding, itu sudah ada pengaturannya di Kementerian Pertanian. Baik. Kemudian kini kita lihat skema proses pengkajian aman lingkungan. Jadi tadi pemohon menyampaikan dosirnya, kemudian data lab serta data FUT yang nanti mereka harus kumpulkan, karena itu semua akan diperlukan dalam rangka untuk penyusunan ARL, analisis risiko lingkungan. Dokumen ARL ini kemudian nanti harus disampaikan ke KKH untuk pembahasan di TTKH. Setelah dibahas di situ, maka bila telah selesai, dinyatakan aman. Kalau itu dinyatakan aman, maka akan dimasukkan ke balik liring keamanan hayati. Kira-kira diberi waktu di situ 2 bulan atau 60 hari, diharapkan ada respon dari stakeholder, dari masyarakat, baik itu yang setuju ataupun yang tidak setuju. Setelah itu selesai, baru kemudian berkas itu dibahas di dalam forum pleno Komisi Keamanan Hayati. Nah, bila itu aman, maka dilanjutkan dengan sertifikat aman lingkungan ke Kementerian LHK untuk kemudian disampaikan kepada pemohon. Memang Bapak-Bapak, Ibu sekalian, dari pembahasan di KKH itu tidak selalu langsung bisa diberikan putusan aman lingkungan. Banyak kasus bahwa PRG yang pada level tim teknis itu sudah dinyatakan aman, tapi kemudian pada pembahasan di Komisi Keamanan Hayati, ada beberapa catatan yang harus dilakukan beberapa koreksi. Ada yang kemudian harus diuji ulang untuk LUT, karena ada beberapa parameter yang belum diperoleh pada pengujian sebelumnya, dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahwa tahap-tahap penapisan pengujian itu cukup ketat, ya. Ada cek dan recheck di dalam Komisi Keamanan Hayati. Baik. Ini tadi sudah disampaikan juga oleh pembicara sebelumnya tentang bagian alir prosedur izin untuk keamanan lingkungan. Saya rasa prinsipnya sama. Kemudian ini merupakan bagian alir prosedur pengujian aman lingkungan PRG di laboratorium FUT LUT. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, bahwa untuk LUT ini khusus, yaitu untuk semua PRG yang akan ditanam atau diedarkan, itu walaupun kalau itu berasal dari luar negeri, walaupun di negara asalnya itu sudah memperoleh aman lingkungan, sudah melalui FUT, LUT, maka di Indonesia untuk LUT wajib dilakukan kembali. Mengapa demikian? Karena kita tahu ini merupakan lapang uji terbatas untuk lingkungan.
sudah tentu bahwa lingkungan di Indonesia ini akan berbeda dengan di negara-negara asalnya. Dan juga ada persyaratan di dalam peraturan untuk pelaksanaan atau tata cara pengujian di LUT tadi, bahwa harus ditentukan atau dilakukan di lokasi dengan perwakilan agroecological zone yang bervariasi. Dan itu sesuai dengan komoditas PRG yang diajukan. Di sini diwajibkan ada 4 lokasi di Indonesia ini yang mereka harus lakukan. Seperti misalnya jagung. Umumnya jagung ini dilakukan LUT-nya di lokasi-lokasi yang merupakan sentra jagung. Antara ini itu ada di Jawa Timur, ada di Yogyakarta, kemudian ada di Lampung, di Sumatera Utara, di Sulawesi Selatan, dan sebagainya. Tinggal proponen memilih 4 lokasi di antara lokasi-lokasi yang ada tadi. Baik. Nah, ini kemudian akan dikaji, diuji, ya. Dan di dalam atau selama melaksanakan LUT itu juga TTKH melakukan supervisi. Dinyatakan di situ bahwa supervisi dilakukan sekitar atau sebanyak-banyaknya 3 kali, yaitu pertama pada awal LUT itu dibangun. Misalnya ada yang di Jogja, ada yang di Jawa Timur atau di Malang, di Lampung misalnya. Ini disupervisi oleh tim TTKH selama 3 kali, yaitu pada saat LUT secara fisik mulai dikonstruksi. Karena supaya jelas itu memenuhi dengan peraturan untuk sebelum LUT dilakukan. Ada persyaratan-persyaratan khusus, baik mengenai pagarnya, baik mengenai fasilitas di dalamnya, dan sebagainya. Kemudian supervisi yang kedua dilakukan pada saat tanaman sudah mulai tumbuh untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan ini sesuai dengan proposal yang telah disetujui. Dan semuanya harus mengikuti detail yang sudah ada di proposal, termasuk juga desainnya, berapa jumlah plotnya, dan sebagainya. Juga mengenai pengamatan terhadap hamanya. Kemudian untuk supervisi yang ketiga dilakukan pada saat telah selesai pengujian di LUT tadi. Kalau jagung misalnya, jagung sudah selesai dipanen, kemudian diikuti dengan tahap pemusnahan. Pemusnahan semua produk-produk yang ada di dalam LUT. Baik itu untuk tanaman jagungnya, baik itu untuk barang-barang yang digunakan di dalamnya, kalau tidak bisa dibersihkan, maka harus dimusnahkan. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada unsur-unsur PRG yang dalam hal ini belum disetujui keluar dari lokasi pengujian tadi. Ini Bapak-Ibu sekalian. Nah, di dalam supervisi pemusnahan tadi juga kita pastikan semua pemusnahan dilakukan dengan sempurna. Umumnya adalah dengan dibakar atau juga ada yang direbus. Yang penting memastikan bahwa semua PRG itu tidak keluar dari lokasi pengujian tadi. Kemudian setelah itu dilakukan juga pemantauan volunteer jagung-jagung yang tadi sudah dipanen dan sudah dimusnahkan tidak tumbuh lagi di atas tanah tadi. Kecuali nanti kalau sudah dapat tertutup, sudah benar-benar tidak ada volunteer, baru lahan itu boleh digunakan. Ini Bapak Ibu sekalian, pengujian PRG di FUT di aspek lingkungan ini meliputi bila data yang disampaikan itu valid dan lengkap,
maka tidak perlu FUT di Indonesia. Jadi umumnya dari luar negeri, bila mereka sudah memang lengkap datanya, sudah dilakukan di sana, karena untuk FUT prinsipnya adalah sama, apakah itu di Indonesia atau di tempat lain, karena semuanya terkontrol. Tapi jika data tidak valid dan lengkap, maka proponen harus melakukan uji di RUT di Indonesia. Sedangkan uji RUT itu diharuskan untuk PRG, baik yang di luar negeri dan dari dalam negeri, walaupun di negara asalnya, kalau dari luar negeri, itu sudah dilakukan. Baik. Nah, ya, ini prosedur berikutnya adalah pemohon harus menyampaikan proposal tentang rencana pelaksanaan tadi sudah disampaikan di atas, sampai kemudian pelaksanaan baik di FUT ataupun di RUT. Nah, ada kasus juga, Bapak-Ibu sekalian. Karena ini bertahap, FUT dulu, kemudian RUT, tetapi ada juga kemudian pertanyaan, apakah bisa RUT dan FUT itu dilakukan berbarengan untuk menghemat waktu dan biaya? Karena pengujian ini cukup mahal biayanya. Nah, untuk kasus-kasus bahwa bila semua data yang diperlukan sebagai dasar memastikan bahwa dia bisa digunakan, dilakukan untuk tahap berikutnya di RUT, maka tidak masalah. Tetapi bila ada beberapa data yang untuk amannya bila dilakukan di RUT belum di peroleh di FUT, maka kita minta untuk dilakukan dulu di FUT, menunggu sampai FUT selesai. Mohon waktunya, Pak. Baik. Ya, Pak. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, beberapa informasi juga sama tadi sudah disampaikan oleh Bu Ega juga, pengajian termasuk informasi tanaman PRG-nya, informasi sifat genetik tanaman PRG, kemudian juga dampak atau keamanan lingkungannya. Nah, karena ini berkaitan dengan aman lingkungan, maka ini merupakan suatu bab yang penting, yaitu kajian terhadap potensi dampak terhadap non-target organism dan keanekaragaman hayati. Di situ sudah harus dipastikan bahwa bahan genetik berasal dari organisme yang tidak menimbulkan penyakit. Efek kronik pada serangga dan organisme tanah, juga kemungkinan PRG itu merubah sifat tanaman dalam mengubah kandungan senyawa tanah, serta apakah ada kemungkinan sifat racun pada manusia, hewan, dan NTO. Juga akan pengujian terhadap potensi bersifat gulma, kemudian potensi terjadinya perbedaan gen dan sebagainya dikaji semua di dalam itu aman lingkungan. Ini komunikasi risiko lingkungan harus dilakukan seperti hanya tadi sudah disampaikan sebagian yang lain. Kemudian kita juga dalam hal ini mewajibkan adanya rencana dari pengusul untuk pengelolaan dan pemantauan tanaman PRG nanti. Bila dia sudah ditanam, apa yang dilakukan? Harus ada skenario-nya, yaitu rencana pengelolaan lingkungan setelah pelepas PRG seperti apa, supaya yang aman lingkungan sudah direkomendasikan tadi itu benar-benar sudah bisa dikelola dengan baik di lapangannya. Kemudian bagaimana rencana pemantauan dan evaluasi lingkungan itu dilakukan berkaitan dengan pelepasan PRG. Kemudian juga tindakan terhadap PRG yang ditanam bila ternyata ada laporan atau bukti adanya dampak negatif pada lingkungan. Apa sikap tindakan dari pemilik PRG itu? Itu harus dimunculkan di situ. Nah, mengenai pengajian vaksin, ini satu slide saja ini, Pak Midian nanti mohon bisa ditambahkan yang kurang, karena ini mengenai tanaman. Ini umumnya sama, obyek-obyek yang harus dikaji, hanya beberapa yang berbeda dari tanaman. Misalnya nama vaksinnya apa, kegunaan vaksin, bentuk kesediaan vaksin, keunggulan vaksin, alasan menggunakan jasa klinik, PRG sebagai vaksin, dan sebagainya. Ini harus ada di dalam informasi tadi, ini yang membedakan dengan tanaman. Nah, untuk yang
terakhir ini Bapak Ibu sekalian, ini contoh-contoh event yang sudah disampaikan dan sudah mendapatkan aman lingkungan. Misalnya ini tebu PRG toleran kekeringan, jagung yang toleran herbisida dari bernitasan ini, kemudian kentang PRG tahan penyakit hawar daun ini dari BB Biogen Pak Herman ini, jagung PRG toleran herbisida glifosat ini milik PT Syngenta Seed Indonesia, jagung PRG tahan pengerek batang ini juga dari PT Syngenta Seed Indonesia. Sedangkan sementara ini yang sedang diproses untuk aman lingkungan, jadi belum selesai, itu tebu PRG event rendemen tinggi dari Universitas Jember, kemudian kentang katahdin PRG stek din BB Biogen punya Pak Herman, jagung PRG stek din ini dari Syngenta Seed Indonesia. Nah, bagaimana dengan status regulasi yang lain untuk stek din dan genome editing? Untuk stek din, Bapak-Ibu sekalian, KKA dalam hal ini menerapkan ini dikaji bila single event-nya itu sudah aman. Sehingga dengan demikian kemudian bisa di tidak lanjuti dengan pengajian. Ini maksudnya supaya tidak menghambat proses-proses yang diajukan. Sedangkan mengenai genome editing, ini yang kita menunggu dari para pakar, dari para stakeholder, bagaimana ini nanti apakah dia masuk di dalam kriteria PRG, dengan demikian apakah berarti sudah mencakup peraturan-peraturan yang ada atau memerlukan suatu peraturan tersendiri. Ini tentu nanti akan dikaji oleh KKH. Saya rasa begitu, Pak Bambang, Purantara, beberapa catatan saja. Mohon maaf bila agak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahmud Tohari atas highlight. Jadi insya Allah empat pembicara ini saling melengkapi ya Bapak sekalian. Kalau ketertarikannya lebih kepada lingkungan, maka penjelasan Pak Tohari tadi sudah sangat lengkap, kekhawatiran kita terhadap kemungkinan dampak negatif PRG ini kepada lingkungan, terutama terkait dengan banyak catatan tadi, itu semuanya dikaji dan diuji. Jadi mohon nantinya kita semuanya terus memantau dan tentunya dengan keyakinan bahwa tim teknis keamanan hayati, baik yang berkaitan dengan pangan, pakan, dan lingkungan, itu sudah bekerja sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan. Ibu Bapak sekalian, mohon maaf ini barangkali kalau we are beyond the schedule gitu ya, lumayan mundur setengah jam dari rencana untuk diskusi. Tetapi izinkan saya kira kita mengkompilasi ini, ada beberapa pertanyaan yang sudah kami kumpulkan, yang kita kumpulkan di dari chat maupun juga yang sudah mengirim melalui YouTube. Intinya ada beberapa pertanyaan yang mendasar. Yang pertama, jadi kebetulan para narasumber juga sudah mendapatkan list pertanyaan yang kami kumpulkan ini. Jadi mohon nanti Ibu Bapak para narasumber sudah bisa mulai metani. Istilah Jawanya gitu ya, apa-apa yang mungkin bisa direspon dari pertanyaan-pertanyaan. Sebagian pertanyaan sangat umum dan mungkin sebenarnya sudah terjawab dari paparan-paparan tadi, tetapi saya ingin mencoba meng-highlight yang pertama dari Pak Tri, kemudian nanti Bu Evrida, Bu Danira, Bu Novita, dan seterusnya. Jadi yang pertama, apakah telah berkembang pesat di Indonesia PRG ya, tadi sudah beberapa. Kira-kira mana saja yang ada di pipeline ya, yang sudah menjadi deretan yang mau dipublikasikan atau diaplikasikan di lapangan. Nah, kemudian ada pertanyaan untuk Mbak Eka barangkali lebih spesifik ya.
apakah bahan pangan dan pakan yang ada di pasaran itu semuanya sudah diuji atau ada yang belum diuji gitu ya terhadap keamanan pangan maupun keamanan pakan. Kemudian apakah PRG secara kandungan gizi lebih baik? Apakah ada histori dampak negatif yang selama ini kita peroleh? Saya kira ini pertanyaan umum. Nah, yang sering muncul juga di masyarakat adalah mempertentangkan organik farming dengan bioteknologi ya. Jadi ini mungkin nanti mohon dikomentari. Kemudian juga terkait labeling, sejauh mana labeling diterapkan tadi sudah disebutkan oleh Bu Ega tentang 5% ya, maksimal apa minimal 5% yang kemudian bisa di labeling. Kemudian penjelasan saya kira ini adalah sosialisasi diperlukan. Kemudian spesifik saya kira kesiapan teknologi petani di Indonesia diharapkan bisa melek tentang teknologi. Perlu disampaikan di sini bahwa petani kita sebenarnya sudah menunggu-nunggu produk ini sejak lama ya. Jadi nanti bisa diberi komentar tentang ini. Sudahkah label aman juga dan juga halal ya? Itu sesuai dengan mungkin pertanyaan yang terakhir-terakhir terkait dengan tadi yang sudah disebut oleh Pak Bambang Pras, PP nomor 39 tahun 2021 yang atau Bu Ega ya terkait dengan omnibus law ya tentang jaminan aman dan halal terutama di bab 11 pasal 135-141. Lalu ada satu yang spesifik yang perlu kita garis bawahi adalah apa namanya? Pertanyaan dari Amala ya dari PT Infar yang bertanya ini bagaimana untuk pengembangan produk bioteknologi luar negeri yang tidak memiliki perwakilan di Indonesia, tidak pun agent atau distribution agent atau cabang lah kira-kira begitu, apakah bisa mendaftar secara langsung sendiri begitu ya? Jadi mungkin nanti Pak Bambang Pras bisa menyampaikan. Kemudian apakah approval dari satu negara itu sudah mencukupi? Jadi pertanyaan yang sering juga di tim kita mendiskusikan ini karena katanya bahkan beberapa produk itu multi negara dan kita masih meminta lagi tambahan dari yang lain. Yang terakhir saya kira pertanyaan terkait dengan genome editing. Genome editing apakah termasuk PRG? Apakah juga diatur secara spesifik atau pedomannya ikut dengan PRG? Itu saya kira beberapa hal pokok yang mengemuka dari pertanyaan-pertanyaan yang kami catat. Sebagian adalah pertanyaan umum yang sudah sebagian terjawab oleh empat pembicara tadi. Kami mulai saya kira dari Prof. Bambang Pras dulu. Terima kasih. Terdengar ya? Sudah. Terima kasih atas pertanyaannya, ini waktunya sempit ya. Jadi dan saya sebenarnya dengan pertanyaan-pertanyaan berlaku untuk para pakar juga yang ada di sini. Yang saya kira banyak juga yang masih ada. Bisa lihat di sini ada Pak Sudarsono dan seterusnya, Mas Satya juga ada dan seterusnya. Baik, saya mulai dari yang pertama ya. Yang pertama itu produk apa yang berkembang pesat ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa kita itu mulai dari 2011 itu kebanyakan adalah produk-produk olahan ya, produk olahan dan pakan. Jadi yang itu baru start belakang-belakangan ini dan itu pun regulasinya baru sekarang ini persis tanggal 30 ini lengkap dan ini boleh start running. 30 Maret berarti rada jauh dengan 1 April ya, jauh dengan April Mop, ini beneran ini, 30 bener kesono ini, jadi bener bahwa akan langsung yang tanaman-tanaman yang diproduksi teman-teman ada. Walaupun yang terkait dengan apa namanya, jadi uji lapangan yang terkait dengan produk-produk yang disampaikan Pak, ini sudah jalan di sananya untuk pelepasan. Untuk keamanan sedang jalan, tapi untuk ujian paritasnya itu peraturannya sudah lengkap. Kemudian organik dan bioteknologi, produk begitu lagi dipertanyakan ini di beberapa kali. Ini hemat saya. Pertanian organik itu adalah cara farmingnya. Sementara kalau kita bicara GMO itu adalah benihnya kan. Jadi ada benihnya. Jadi memang di dalam sertifikasi organik itu ranahnya ada sertifikasi. Registrasi dan registrasi ada standarnya. Dan standarnya untuk saat ini tidak membolehkan menggunakan transgenik. Seperti itu ya. Saya kira produk organik itu
memang ranahnya adalah ranah segmen pasar tersendiri, dan itu juga kita perlu. Kita perlu ya, karena kita di masyarakat itu harus banyak produk-produk karena masing-masing punya keunggulan. Punya keunggulan, punya masing-masing, kalau ada GMO ada keunggulannya seperti itu, organik seperti itu. Namun ini, kalau ini pendapat pribadi saya yang perlu diuji ya, karena organik adalah farming, sedangkan GMO produk bioteknik adalah bibit, itu ada kemungkinan juga caranya adalah farming, organic farming, tetapi bibitnya bisa GE katakanlah ya, produk bioteknologi. Ini pemikiran saya, karena ini sesuatu yang berbeda. Nah, kalau ada standar yang mengatur situ, nah ini memang standar ini bukan barang mati ya. Tergantung buyer biasanya. Kalau kita sertifikasi organik itu asosiasinya yang paling kuat ada di Swiss, kita ngikut sana, buyernya seperti apa. Karena ini segmen pasarnya tersendiri dan punya aturan tersendiri. Asosiasi retail juga demikian mempersyaratkan. Nah, kalau standar Indonesia di situ juga ada yang bertanya tentang SNI. SNI enggak memperbolehkan. Nah, SNI itu bukan barang mati, itu berkembang ya. Nanti mungkin aja bisa di segmen ya, bisa segmen bahwa SNI bisa organik. Tapi ini pemikiran saya karena nanti akan harus dikaji lebih dalam lagi. Berikutnya tentang terkait dengan sebelum genome editing ya, yang terkait dengan izin yang dari luar tadi. Kebanyakan yang masuk di KKH itu, produk-produk yang dari luar itu, mereka sudah mengalami uji-uji di negara-negara lain. Itu bahkan sampai 5 tahun, 10 tahun, itu pertanyaan di KKH selalu bertanya itu, ini di negara lain bagaimana? Nah, sudah, datanya lengkap sekali. Di negara-negara lain sudah ada, dan di Indonesia kadang-kadang di situ aja sudah misalnya sudah 5 negara, 10 negara sudah pakai, dan sudah lama di KKH, masih diskusinya masih rame. Kan gitu ya. Jadi jangan khawatir buat sekalian. Jadi kalau yang dari luar itu pengujian sesuai dengan standar kita rasanya tidak ada masalah. Berikutnya tentang representatif. Nah, kalau saya lihat memang representatif itu ada di Indonesia karena ini menyangkut masalah supply chain tata niaga dan bisnis ya. Kalau nggak ada representatif bagaimana? Tetapi yang setahu saya kalau kita ambil hibrida aja, bisa, walaupun ada representatif dari luar, tetapi biasanya penangkar-penangkarnya adalah petani kita. Dan oleh karena itu teman-teman kalau diskusi tentang nanti petani kita yang terancam itu hati-hati ya. Jangan pendek loh. Kita harus jangka panjang dikit. Katakanlah itu adalah ada pilihan-pilihan lah. Kalau misalnya ada pilihan-pilihan yang barangkali nanti pilihan-pilihan itu basisnya adalah sosial ekonomi yang nanti akan memimpin konsumen terakhir. Kita tugasnya menyediakan seadanya. Karena keamanan sudah menjadi bagian kita. Berikutnya tentang genome editing. Ini sebenarnya sudah kita putuskan, kita sudah menyurat ke kementerian. Bahwa intinya kalau di dalam satu produk baru tadi perakitan varietas tidak ada gen dari taksa lain, maka itu kita kategorikan ada dua. Kalau ada bebas benar gen asing itu langsung masuk non PRG. Kalau itu misalnya ada transgen yang gen antara, nanti kita buktikan bahwa kalau itu di akhir tidak ada, maka itu termasuk produk non PRG. Kalau non PRG maka jalurnya bukan langsung seperti yang tadi itu dikecualikan. Dan siapa yang menentukan? Nah, ini kita bikin tim teknis yang lintas antara pakan, pangan, dan lingkungan. Dan saya kira di beberapa minggu lalu sudah ada yang masuk dan kita sudah sampaikan ke tim teknisnya untuk dikaji bahwa ini mengandung PRG, enggak mengeluarkan skema tadi. Apakah ada gen asing di dalam? Kemudian ada pertanyaan juga yang terkait genome editing yang pertama. Tadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengoreksi kalau saya salah, ada beberapa pakar di situ. SDN 1 dan SDN 2 masuk apa enggak? Menurut diskusi yang sebelumnya, SDN 1 dipastikan tidak masuk ke dalam konteks PRG. SDN 3 rasanya masuk. Kemudian SDN 2 tergantung tadi itu. Di akhirnya ada membawa apa tidak. Nah, seperti itu. Saya kira itu Pak Bambang ya. Mungkin perlu dijelaskan SDN 1, 2, 3 bukan sekolah dasar negeri bukan ya? Oh iya, sorry. Ini kadang-kadang kelupaan ini karena waktu ya. Jadi gini intinya, kalau di dalam, mungkin ada gambarnya saya itu. Intinya itu begini, di dalam taksa itu gennya kalau di dalam editing tidak mengandung gen lain, itu dibuktikan benar bahwa gennya adalah berasal dari taksa yang sama. Itu SDN 1 ya. Kemudian kalau di dalam prosesnya itu ada gen dari luar, itu bisa SDN 3. Atau yang tergolong ini. Mungkin aku bisa menginvite teman-teman di sini, ada Mas Satya kalau nggak salah, atau siapa,
supaya lebih mantap lagi nih. Karena kalau diselakan ahlinya itu bahasanya bisa kayak membumi begitu. Atau mungkin nanti diselesaikan secara adat. Betul. Karena ini satu. Tapi intinya begitu ya. Satu guru, satu ilmu. Peraturan ini sudah kita diskusikan dan tidak ada artinya jalan buntu di sini. Kita sudah menemukan solusinya. Jadi para peneliti di BPB UGEN dan teman-teman di Biotek LIPI sana juga sudah mulai penelitian dan kita sudah siapkan salurannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi sudah lengkap ini beberapa pertanyaan kunci ya. Juga dijawab dengan jawaban kunci-kunci juga oleh Pak Bambang. Jadi terkait dengan genome editing ini mazhabnya juga bervariasi di dunia itu ya. Ada yang ingin mengatur sebagai bagian dari GM tapi kebanyakan saya kira mazhabnya sudah bergeser kepada justifikasi bahwa itu bukan masuk dalam GMO. Karena editingnya dari bahan-bahan yang ada di dalam dirinya sendiri ya, di dalam organisme itu sendiri, bukan dimasukkan dari luar. Itu mungkin yang menjadi prinsip-prinsip dasarnya. Ibu Bapak sekalian, saya persilakan berikutnya Mbak Ega untuk merespon beberapa hal yang terkait dengan pangan terutama berandai. Ya, makasih Prof. Bambang. Saya menambahkan sedikit sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, mungkin saya ingin mengklarifikasi terkait pernyataan saya soal non-GMO, label non-GMO sebenarnya tidak diizinkan Pak. Tidak. Tapi yang saya maksudkan tadi non-GMO adalah ketika dia melakukan registrasi produk dan ingin menyatakan di dalam dokumen registrasinya itu non-GMO. Jadi hanya di dalam dokumen pada saat registrasi di Badan POM bahwa bahan bakunya bukan GMO, bukan di label sebagai non-GMO karena GMO pun ketika sudah dikaji keamanan itu sama amannya dengan yang non-GMO. Mungkin itu Pak. Kemudian terkait dengan beberapa pertanyaan, mungkin saya rangkum beberapa pertanyaan, misalnya apakah yang beredar itu sama amannya bergizi antara PRG non-PRG. Tadi kami sudah sampaikan selama aspek pengkajian tadi sudah dilewati, intinya antara yang konvensional dengan yang PRG sama. Dan ketika produk sudah beredar di pasaran, ada mekanisme pengawasan. Tadi saya lupa menjelaskan, ada mekanisme pengawasan, sampling produk di pasar untuk meyakinkan bahwasannya apakah yang beredar itu sudah masuk dalam list yang aman atau tidak. Kita melakukan sampling, pengujian, dan ketika pemohon telah menerima approval, diwajibkan untuk memberikan contoh pangannya ke laboratorium Badan POM, termasuk juga data-data dukung yang diperlukan untuk tujuan pengawasan. Kemudian terkait dengan organik, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bambang, ingin menambahkan saja bahwasannya mau organik atau PRG itu kan pilihan ya, makanya dua-duanya di label, organik pun di label, GMO pun di label, itu pilihan buat konsumen. Organik ada konsumennya, ya PRG dikaji keamanan, organik juga ada persyaratan tersendiri. Bukan berarti dua hal yang saling bertolak belakang, tapi tentunya itu pilihan buat konsumen. Organik ada standarnya, bioteknologi ada persyaratannya. Kemudian terkait dengan tadi persyaratan ada perwakilan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bambang, dan ini dijelaskan di PP21 bahwasannya memang pemohon harus mempunyai identitas. Identitas termasuk diantaranya NPWP, itu disebutkan di PP21 tahun 2005. Jadi memang harus ada perwakilan yang ditunjuk di Indonesia untuk mengajukan permohonan. Kemudian terkait dengan approval dari negara lain, apakah satu cukup? Tidak ada ketentuan juga harus berapa, tapi tadi aspek pengkajian tergantung pangan-pakan ketika pangan, ya tadi aspek pengkajian keamanan tadi harus dilewati semua. Approval dari negara lain itu adalah sebagai data dukung. Apalagi misalnya untuk produk dalam negeri, tentunya mungkin belum ada yang punya approval dari negara lain, jadi sifatnya opsional. Dan kemudian yang terakhir terkait halal, mungkin Prof. Bambang Prasetya, mungkin ini perlu kita diskusikan lebih lanjut Pak, terkait dengan halal implementasi dari PP39 ya 2021, bahwasanya PRG termasuk yang wajib sertifikasi halal. Kemudian di salah satu pasal dijelaskan PRG yang dimaksud adalah yang terkait dengan pangan, obat, kosmetik, dan seterusnya. Nah, kemudian ada pertanyaan termasuk harus disertifikasi halal atau tidak. Nah, ini mungkin perlu penjelasan dengan BPJPH mungkin
selama diskusi yang pernah kami ikuti dalam proses itu, yang kami pahami adalah ketika terkait dengan pangan, obat, kosmetik, dan seterusnya. Nah, apakah nanti benih juga harus sertifikasi halal? Mungkin ini perlu didiskusikan lebih lanjut oleh Prof. Bambang dengan BPJPH. Mungkin itu Bambang Purwantara selaku moderator. Baik, terima kasih Mbak Ika. Lengkap juga ini untuk beberapa hal yang terkait dengan pangan dan tadi halal ya. Kalau itu disyaratkan secara spesifik dalam bentuk sertifikat, saya kira ini tinggal follow up saja karena MUI sudah mengeluarkan fatwa. Saya lupa-lupa ingat itu tahun berapa kami diundang oleh Majelis Fatwa atau Komisi Fatwa MUI dan disimpulkan pada waktu itu bahwa sepanjang tidak menyertakan produk-produk yang tidak halal atau komponen-komponen yang tidak halal dan kedua adalah komponen manusia, bagian dari sel-sel manusia, maka PRG dianggap halal oleh MUI. Artinya penjelasan umum ya. Jadi mungkin nanti kalau harus disyaratkan dalam bentuk sertifikat, mungkin tadi yang perlu didiskusikan dengan KKH dan ya, Pak, mungkin nambahkan sedikit. Kemarin dapat informasi sudah ada yang diskusi dengan BPJPH. Sepertinya ada perbedaan persepsi. Fatwa MUI nomor sekian itu pun sudah disampaikan, tapi sepertinya mungkin perlu duduk bersama seolah-olah fatwa MUI itu dianggap tidak berlaku atau tidak gitu. Mungkin baik. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ega. Ibu Bapak sekalian di chat itu sudah ada kuis ya. Jadi sekalian mohon bisa diisi karena ada hadiahnya. Jadi sekalian atas nama panitia saya mengingatkan ada beberapa pertanyaan yang boleh dijawab di sini. Berikutnya kita Pak Mastur, apakah sudah hadir? Kalau belum Pak Tohari dulu, monggo Pak Tohari. Iya, dari apa dari ringkasan list pertanyaan yang dibacakan oleh Pak Bambang ataupun saya belum sempat melihat ini satu persatu Pak. Rasanya untuk lingkungan itu tidak ada yang khusus. Sehingga saya rasa supaya tidak tambah ribet waktunya, saya rasa jawaban dari Pak Bambang praserta Bu Ega itu sudah cukup lengkap. Begitu Pak Bambang Purwantara, terima kasih. Ya, baik. Jadi kalau melihat rincinya pengujian dan perkajian di tanaman ini, Ibu Bapak sekalian, saya kira tidak ada yang bisa lolos. Jadi kalau seandainya ada hal-hal yang dikhawatirkan itu menjadi persoalan di saat nanti. Jadi ini antisipasi ke masa depan, tetapi tentu dasarnya adalah risiko-risiko yang kita hadapi sekarang. Jadi memang betul ya Pak Bambang Pras ini kan di BSN itu diajarin manajemen risiko, analisis risiko, manajemen risiko, jadi otomatis kalau mau take the higher risk, ya akan dapat the benefit yang atau profit yang lebih tinggi kira-kira gitu. Jadi kalau berani mengambil risiko maka peluang mendapatkan untung lebih banyak. Jadi ini hal-hal yang mungkin perlu kita garis bawahi bahwa risiko selalu ada, kita selalu antisipasi bagaimana mengatasinya dan tentunya kesejahteraan keselamatan masyarakat akan menjadi yang utama. Mastur sudah ada di tempat. Ibu Bapak sekalian, mohon maaf ya, barangkali kami tidak membuka forum untuk bertanya langsung. Jadi kami landasannya adalah chat yang ada, mengingat waktu dan juga untuk lalu lintas komunikasi yang lebih tertib begitu. Sehingga kami memang mohon maaf ini kalau ada yang sudah angkat tangan, tapi kami tidak memberikan kesempatan. Kalau tidak salah Pak Mastur ini tadi pamit untuk selamanya sampai acara ini selesai begitu ya. Jadi mohon berkenan kalau Pak Mastur betul sudah belum ada di ruangan, maka kami akan akhiri diskusi kita dengan saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada para narasumber yang dengan telah sangat
sabar memberikan informasi dan kemudian menjawab berbagai pertanyaan dari hadirin. Dan alhamdulillah sampai detik ini kami masih melihat bahwa peserta masih cukup banyak. Memang mulai turun karena barusan ini beberapa menit terakhir karena kita akan tutup. Saya ingin menutup dengan penjelasan atau apa namanya ya, statement dari Bapak Green Revolution ya. Pak Norman Borloff ini adalah Bapak Green Revolution yang memperoleh Nobel Prize. Jadi adalah Nobel Laureate. Dan salah satu yang beliau sampaikan bahwa the first essential component of social justice, jadi kesejahteraan atau social justice dari masyarakat itu adalah adequate food for all mankind. Jadi keadilan ya, keadilan sosial secara esensial itu boleh dikatakan dipenuhi oleh suatu bangsa kalau urusan perut sudah terpenuhi. Dan dalam banyak kesempatan, saya kira kita semua sebagian dari saintis, pengembang, pegiat, kemudian proponen, promotor dari bioteknologi telah bekerja hands in hands, bergandengan tangan untuk memajukan perkembangan bioteknologi, khususnya terkait dengan biologi bioteknologi tanaman yang kita diskusikan pada hari ini, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari pangan yang kita hasilkan, yang kita konsumsi. Mudah-mudahan ini dapat memenuhi kebutuhan pangan dunia yang pada tahun 2050 nanti penduduk dunia sudah 9 miliar, sementara tanah semakin sempit, dan kita tidak bisa tidak, kita harus meningkatkan hasil panen perluasan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Saya kira demikian kurang lebihnya, saya atas nama panitia ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang Ibu Bapak sekalian curahkan untuk bersama-sama mendiskusikan sesuatu yang sangat penting untuk bangsa kita ke depan. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih sekali lagi untuk para narasumber dan Ibu Bapak yang hadir. Assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak Prof. Bambang Purwantara dan seluruh narasumber atas pemaparan materi dan diskusi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Hadirin sekalian, sebelum menutup, kami sampaikan pengumuman pemenang kuis untuk 3 peserta dengan jawaban yang paling tepat dan paling cepat, yaitu Ibu Nurul Haruningtyas, Ibu Indira Nandini Rahmantia, dan Ibu Titi Rahayu. Nah, Pak Bambang, sebelumnya kami mohon izin mau reminder peserta, Pak. Bapak dan Ibu mohon dapat mengisi link absensi daftar hadir untuk e-sertifikat yang akan dibagikan maksimal 1 minggu setelah webinar berlangsung. Demikianlah acara pada hari ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu ada Ibu Yus, apa kabar? Sehat? Bu Megi, Mas Darsono ya, hadir juga. Terima kasih banyak kehadirannya. Ibu Yus ikut berasungkawa, Bapak belum sempat ketemu langsung. Yeah. Baik, terima kasih Pak Bambang, Mbak Eka. Juga terima kasih untuk tim di Biotrop, Pak Direktur, Mbak Dewi, Mbak Ulfa, dan kawan-kawan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Ega, Pak Bambang Pas, Mbak Dewi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.